Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Givani. Hari ini saya akan e, bertugas sebagai pemandu acara webinar dengan tema computational design arsitektur, efisiensi manajemen dokumentasi gambar kerja dengan komputasi arsitektur. E, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Sudah ada 70 peserta yang sudah uh, yang sudah bergabung di acara webinar siang ini dan juga saya tentunya ingin menyapa terlebih dahulu para narasumber yang uh, pastinya sudah anda semua tahu dan sudah anda tunggu-tunggu untuk uh, knowledge sharing di acara ini sudah hadir bersama kita Bapak Andreas Bastedo dari PT 3 Dinamika Solusi Indonesia atau 3DS serta sudah hadir juga Bapak Christopher Kosuma dari PT Arkanusa Ananta Jati dan PT 3 Dinamika Solusi Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dengan acara Computational Design Arsitektur Efisiensi Manajemen Dokumentasi Gambar Kerja dengan Komputasi Arsitektur. Dan sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Andrianto Santoso Iai, selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat, kepada Bapak Andrianto waktu datang tempat kami persilahkan. Terima kasih, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di acara Computational Design Arsitektur dalam sore yang berbahagia ini. Dan juga saya ingin mengucapkan juga selamat datang kepada para narasumber di hari ini, ada Pak Andreas Bastedo dan juga Christopher Kusuma serta moderator Pak Eriko Mawanto. Bapak Ibu yang saya hormati, uh, ini merupakan satu tema yang uh, di dalam bidang pengkajian arsitektur IAI Jawa Barat merupakan salah satu poros uh, diskursus yang menurut kami ini menjadi cukup penting. Bagaimana computational design arsitektur itu uh, menjadi salah satu isu yang harus kita lihat dan perkembangan dari uh, dinamika Society saat ini pun mengarah pada digitalisasi. Begitu, nah, untuk itu, sebetulnya dunia arsitektur dalam kita berprofesi akan ada pengaruh begitu ya, dari bagaimana digitalisasi ini pun akan memberikan sebuah eh, kemudahan dan juga efisiensi dalam bekerja. Tentu saja, jika ini dipraktekkan dalam sebuah metode dan juga sistem yang baik begitu ya. Atas hari ini CDA atau Computational Design Architecture akan lebih spesifik ya membahas mengenai efisiensi dari manajemen dokumentasi gambar kerja melalui metode komputasi arsitektur. Dan ini bagaimana kita membahas sistem kerja yang lebih efisien dari segi perencanaannya, dan walaupun nanti hasilnya adalah bagaimana delivery dari project dokumen ini pun bisa berkesinambungan antara trim project dengan tim owner gitu ya. Untuk itu hari ini kita juga bekerja sama dengan Tech Data, Autodesk dan juga 3DS. Di sini ada Pak Andreas dan juga Pak Christopher ya dari PT 3 Dinamika Solusi Indonesia atau 3DS yang mungkin melihat dari sisi metode uh, computational design uh, apa namanya dari uh, aplikasi atau, atau software yang uh, ditentukan begitu ya terutama ini nanti untuk arsitektur, engineering dan construction juga begitu ya. Dan ini merupakan salah satu uh, tahapan awal di pengkajian arsitektur IAI Jawa Barat. Kebetulan di sini juga ada Pak Eriko Mawanto sebagai moderator yang juga memiliki uh, apa, uh, tema, ya, yang, yang mengusung tema bahwa komputasional design ini perlu menjadi satu perhatian di IAI Jawa Barat. Ini merupakan satu fase awal di mana CDA ini uh, kita kembangkan dan terus-menerus kita ulas dari sisi pembekalan awal merupakan informasi dan juga knowledge yang perlu kita sama-sama sharing untuk itu sebetulnya CDA ini pernah kita bahas beberapa kali juga ya dalam webinar yang pernah kita lakukan juga di bulan lalu dalam arsitektur data tools ini pernah kita bahas dengan metode pendekatan yang lain begitu harapannya sebetulnya isu tentang CDA ini bisa kita kembangkan melalui sebuah uh, pertemuan dan juga workshop ataupun training yang lebih komprehensif uh, begitu dan ini sedang kita coba buat modulnya supaya dari pembahasan substansial di sore hari ini ini bisa kita lanjutkan menjadi sebuah praktek uh, training yang yang lebih komprehensif uh, begitu mudah-mudahan nanti uh, timeline mengenai isu CDA ini bisa kita uh, apa namanya bisa kita jalankan sesuai dengan target dan juga jadwalnya dan eh, apa kita tunggu juga eh, partisipasi dari bapak ibu yang saya hormati sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari rekan sejawat arsitek dan mungkin juga eh, tidak hanya arsitek yang hadir di hari ini dan semoga eh, substansi dan juga materi yang bisa tersampaikan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua dan juga terutama untuk keprofesian kita Akhir kata, selamat uh, mengikuti acara Komputus Desain Design Architecture dari IAI Jabar. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyiapan dan juga penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Nadia. Baik, terima kasih untuk sambutannya Pak Adianto Santoso. Sebelum kita mulai, saya akan informasikan dulu beberapa hal dan sistem yang perlu diperhatikan selama acara ini berjalan sampai dua jam ke depan. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran acara, fitur audio untuk seluruh peserta di Zoom acara ini akan dinonaktifkan, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Lalu peserta yang bergabung e, lewat Zoom acara dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom chat di aplikasi Zoom secara langsung. E, jangan lupa format pertanyaannya yaitu nama underscore instansi underscore pertanyaan. Jadi sebelum memberikan e, pertanyaan dimohon untuk menuliskan nama dan instansi terlebih dahulu. Eh uh, jika ada pertanyaan yang diajukan kepada spesifik narasumber tertentu bisa lang bisa juga langsung di uh, dilayang dilayangkan dan pertanyaan dapat diajukan kapan saja tidak perlu menunggu sampai narasumber uh, selesai melakukan presentasi namun pertanyaan baru akan dibacakan untuk dijawab narasumber pada sesi tanya jawab di akhir acara Lalu terkait e-sertifikat akan diberikan kepada yang sudah mendaftar acara ini melalui link pendaftaran yang sebelumnya sudah dipublikasikan dan akan dikirimkan ke email yang terdaftar selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak acara ini usai dilaksanakan. E Lalu yang terakhir kepada para peserta dimohon untuk tidak meninggalkan meeting room hingga acara selesai dikarenakan akan ada sesi door prize dengan total satu juta rupiah untuk para peserta yang hadir. Dan akan ada sesi foto bersama di akhir acara. Uh, saatnya kita masuk ke acara utama yang telah ditunggu-tunggu. Uh, moderator pada sesi ini adalah Bapak Arsitek Eriko Mawanto, STMTIAI. sedikit profil tentang moderator hari ini. Uh, beliau adalah lulusan dari Magister Institut Teknologi Bandung. Telah berkarir di bidang arsitektur selama 17 tahun, tidak hanya di, uh, di Biro Dalam Negeri, tetapi juga di Biro Luar Negeri. Uh, dan saat ini beliau aktif sebagai prinsipal PT Vitali Manusmara Anagata atau Vitali Associate, dan merupakan bagian dari uh, Badan Pengkajian Arsitektur IAI Provinsi Jawa Barat. Uh, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita sambut Bapak Moderator kita hari ini, Bapak Eriko Mawanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih uh, Nadia untuk opening-nya. Uh, terima kasih juga Bapak Ketua uh, IAI Jabar, Bapak Abstek Adrianto Santoso IAI, bisa berkenan memberikan sepatah dua kata. Uh, selamat datang para peserta uh, Computational Design Architecture uh, 2002 uh, di dalam acara webinar di IAI Jabar ini. Uh, semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari Uh, narasi dari para pembicara yang hadir sudah hadir di siang hari ini Bapak Andreas Bastedo dan Mas Christopher Kosuma baik uh, saya agak akan sedikit uh, mengulas uh, untuk tema webinar kali ini jadi setelah uh, sedemikian apa yang sudah disampaikan oleh uh, Ketua Jabar tadi bahwa CDA ini adalah uh, Tahun ini, ini uh, yang pertama atau sebagai kick-off untuk bisa mengenal bagaimana komputasi itu dalam arsitektur bisa kita kembangkan. Uh, untuk yang hari ini, uh, kita akan mengulas tentang bagaimana sistem gambar kerja itu bisa lebih efisien dengan adanya lintas multi-platform. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini eh, agak sedikit ke switch menuju ke era yang baru di mana era ini kemungkinan akan bisa berbenturan dengan beberapa pihak. Itu pun yang sudah bisa yang biasa kita lakukan ya dengan kontraktor, dengan owner, dengan eh, apa namanya eh, para vendor bahkan kalau di luar negeri kan eh, para vendornya udah pegang eh, modulation dari dari kita, dari arsitek yang kita keluarin. Jadi akan lebih cepat lagi gitu pembuatan fabrikasi dari modul-modul yang kita inginkan. Jadi sekilas tentang hari ini, kita akan banyak mempelajari tentang bagaimana platform-platform yang ternyata mungkin sekarang lebih berkembang lagi menuju ke sebuah sistem yang lebih efisien. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, saya akan membacakan pembicara pertama kita, uh, Mas Christopher Kosuma. Saya share CV uh, beliau ya. Jadi pembicara pertama kita adalah, uh, ini udah kelihatan ya? Nah, udah kelihatan? Sudah, sudah kok. Terima kasih. Baik uh, pembicara pertama kita adalah uh, Christopher Kusuma. Beliau juga tergabung dalam Katenaspek Indonesia. Saat ini beliau menjabat di Presiden Direktur di PT Arkanusa Ananta Jati uh, berkedudukan di Surabaya. Lalu beliau juga uh, Autodesk Learning dan Academic Partner dari PT Tiga Dina Dinamika Solusi Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikasi Instruktur. Uh, pada tahun 2020, uh, juga beliau uh, sebagai uh, dosen, uh, adjunct lecturer di uh, Universitas uh, Petra di Surabaya. Uh, untuk skills-nya, uh, kalau kita lihat di sini banyak sekali software-software uh, yang menunjang atau mendukung kita sebagai arsitek untuk berpraktisi mulai dari formit ada revit revit pula beliau sudah bisa menguasai tiga structure ME dan architecture lalu ada infraworks robot structural advanced steel autocad ketiga ya, navis work assemble dan construction cloud untuk di bidang sertifikasi Autodesk-nya, Beliau sudah mendapatkan uh, SCI atau Autodesk Certified Instructor pada tahun 2021, lalu ACP untuk Autodesk Certified Professional tahun 2020. Uh, Professional Practice juga di uh, UI. Dan beliau adalah lulusan dari uh, Universitas Petra di Surabaya. Dan untuk S2-nya ada di uh, Universitas yang sama, di Pet uh, Universitas Petra Surabaya di, di bidang Finance Management. Baik, tanpa berlangsung lama lagi, mari kita sambut uh, Pak Christopher Kusuma. Silahkan, Mas Christopher, waktu dan tempatnya uh, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, uh, terima kasih, Pak Eriko, atas waktu dan kesempatan juga untuk seluruh vendor dan juga panitia pelaksana dari acara hari ini. Uh, ya, saya Christopher, izinkan saya untuk membawakan materi yang pertama semoga menyenangkan karena saya pribadi senang yang canggih-canggih ya uh, demi mengejar efisiensi. Wah ini saya lihat uh, cukup banyak yang hadir. Ya semoga nanti semakin bertambah ya. Uh, baik saya coba share screen. Sebentar saya siapkan dulu. Tadi sudah saya siapkan, tinggal saya ambil. baik apakah layarnya sudah jelas terlihat full screen uh, sudah mas sudah aman Silahkan. oke okay. uh, baik jadi saya akan bahas dari segi tahap-tahap pekerjaan dalam arsitek khususnya yang diakui oleh ikatan arsitek Indonesia oke okay, saya lanjutkan dulu ya jadi ada beberapa tahap pekerjaan atau responsibility seorang arsitek. Yang pertama so, so. tentu saja konsep, yang selanjutnya adalah uh, skematik desain atau perancangan, kemudian dikembangkan menjadi pengembangan rancangan atau design development, kemudian pembuatan gambar kerja dan yang selanjutnya ada kita proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi ya. Kita mungkin disebut forcon atau forten gitu ya. Dan selanjutnya ada pengawasan berkala Oke, okay, saya coba satu-satu bagaimana kita dari CDA itu bisa melaksanakan tahap-tahap pekerjaan ini. Bagaimana kita berpindah dari konvensional kepada BIM ya. Jadi BIM pasti sudah sering disosialisasikan kasihnya, tapi bagaimana menerapkannya? Yang pertama, ke tahap konsep rancangan. Saya belum masuk ke slide selanjutnya, tapi di sini Pasti kita yang pertama itu berpikir, ya, mengonsep, berimajinasi. Yang selanjutnya kita menuangkan mungkin dalam sketsa tangan, dan kita membuat mesin yang sederhana gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan sepanjang kita berprofesi sebagai arsitek. Nah, apakah ada perbedaan melalui CDA atau melalui komputasi? Mari kita lihat. Oke. Okay. Jadi kita pasti membuat messing seperti ini ya. Jadi kalau tempat saya ngomongnya make tahu tempe lah ya, atau masa tahu tempe lah ada isinya gitu ya. Pokoknya kotak-kotak atau mau bentuknya gitu. Kemudian kita tuangkan ide kita kasar, sangat kasar ya, rough sketch, totally. Nah di sini saya contohkan menggunakan Formit. Formit itu temannya Sketchup. Jadi kita banyak menggunakan istilah software juga karena pasti menggunakan software setiap harinya. Software itu adalah tools, sedangkan BIM itu adalah metodologi. Bukan BIM adalah software, bukan. Tapi BIM itu adalah metodologi dan menjalankan BIM itu melalui tools yang disebut software. Jadi bukan kumpulan software ya. BIM itu sistem. Jadi kita lanjutkan lagi. Oke. Okay. Sketsa tangan. Ini nggak pakai software ya. Softwarenya dari dari lahir ya pakai tangan sendiri ya kita bisa sketsa kemudian kita tuangkan seperti itu oh maaf ya kita buat messing yang simple di sketsa mungkin nah, yang saya tunjukkan tadi Formit Pro dari Autodesk ya jadi dia main sketsa main meshing sketsa meshing bolak balik seperti itu bolak balik Kemudian setelah kita merapakan sesuatu, mungkin interview dengan klien dan sudah di-approve, konsepnya sudah oke, okay, kita bisa lanjut Mungkin dibayar dulu ya, termin pertama mungkin ya, atau gimana ya, DP dulu, atau gimana kontrak terminnya, kita lanjut ke skematik. Skematik desain, oke. Okay, skematik desain ini pengembangan dari konsep, jadi keluarkan uh, floor plans, section elevation, DTP, dan ya, tampak potongan. Oke, okay, skematik desain seperti apa, kalau menggunakan komputasi? Komputasi yang kita kenal itu menggunakan. Otoket. Pasti semua menggunakan otoket untuk bagian sini. Kecuali beam, artinya masuk ke Revit. Otoket juga sekarang masuk ke dalam partial beam. Jadi mendukung Revit juga ya, di sini dalam segi beam. Tahap skematik desain. Oke, apa yang kita lakukan pertama kali? Ini bisa terjadi di konsep, bisa terjadi di skematik kita mengambil site kita posisinya koordinatnya di mana di maps atau di satellite gitu ya di mana kemudian biasanya kita tracing ya mungkin arsitek yang yang di kantor itu membuat tracingnya jadi dicetak luasnya berapa kemudian dan lain sebagainya jalan sebelah mana ya utaranya mana dan selanjutnya Programming yang sudah dibuat bisa dituangkan ke sana ya. Misalnya kita bisa membuat meshing yang tadi dimasukkan ini posisinya kena pon existing dan lain sebagainya atau mungkin renovasi ada bangunan existing berarti nggak bisa di situ di sebelahnya atau bagaimana yang lain. Google Maps atau satelit biasanya. Bahkan kalau di SketchUp kita bisa SketchUp Pro. Kalau ke SketchUp yang free dulu nggak bisa file geolocation kemudian kita mengambil uh, terrain contour, map kemudian kita masukkan ke dalam SketchUp kemudian kita show terrain nanti konturnya keluar oke okay. yang selanjutnya di sini menggunakan infrabox infrabox mengambil data beserta kontur dan topografinya dan juga uh, jalan jadi yang sulit kita deteksi adalah jalan. Jadi jalan itu agak buram biasanya. Jadi saya cukup teknis bahasnya. Cukup buram, susah untuk di digambar. Kecuali kita punya map dari uh, peta dari uh, pemerintah daerah yang sudah format CAD-nya, yang sudah detail, itu enak. Tapi kalau kitanya mengambil sendiri dari dari map seperti itu, itu sulit. Nah, di sini kita bisa menggunakan software yang berhubungan dengan topografi, kita mengambil kontur, level kontur, dan juga jalan. Kalau masih ada miss dari yang kita harapkan, kita bisa edit. Jadi jalannya editable. Ini cukup menambah efisiensi kita. Biasanya kita buat kontur itu pasti per layer. Mungkin kalau arsitek yang tiap hari megang itu tahu. Jadi per layer kita buat, misalnya kontur pertama, kontur kedua, kontur ketiga, empat, kita buat satu-satu-satu, kemudian kita masukkan, kita cut and fill, dan lain sebagainya, itu manual. Tapi kalau di sini, dia sudah bisa berbentuk organik seperti tanah asli. Jadi bukan step, teras ring, seperti sawah. Biasanya gitu. Seperti sawah jadinya, kalau kita manual. Nah, yang selanjutnya kita bisa mengembangkan meshing itu. Ini kebetulan saya dan tim membuat ini bentukan yang seperti planetarium, ya. Sebetulnya bukan fungsinya sebagai planetarium, sebagai tempat wisata, gitu ya. Jadi, di sini konturnya itu tidak berbentuk terasering, tapi berbentuk tanah. Kemudian kita bisa membuat meshing dan lain sebagainya, kita bisa masukkan di situ. Yang menjadi yang cukup membuang waktu sebetulnya pada saat itu kita menggunakan teknik cut and fill, itu biasanya banyak errornya kalau konvensional atau non beam, karena kita manual. Kemudian misalnya ada sisa-sisa garis di dalamnya. Dan kita harus fokus satu persatu, gitu. Dan biasanya kita bawa ke AutoCAD itu cukup berantakan. Akhirnya kita menghabiskan satu hari sendiri untuk merapikan, karena kita lintas platform tapi tidak terlalu support. Oke, yang selanjutnya ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa. Jadi, eh, namanya space maker ini dari Autodesk juga. Jadi, eh, ini cukup surprising, ya, buat saya pribadi dan juga Pak Andreas juga, ya. Saya sama Pak Andreas uh, uh, gemar membicarakan tentang space maker dengan fitur-fiturnya, dan ini yang saya capture adalah noise analysis. Uh, analisa kebisingan itu biasanya kita sulit, ya. Desibelnya tahu dari mana, gitu. Misalnya, membuat proyek rumah sakit dekat jalan, apakah jalan itu memang sudah terbukti. Tidak terlalu bising, itu kan sulit. Jadinya, kan pakai asumsi kira-kira. Nah, jadi kita bisa menganalisa, dan ini adalah AI-based, jadi artificial intelligence. Ini space maker uh, belum dikomersialkan di Indonesia, memang, tapi di website sudah bisa dilihat. Uh, kita, misalnya, punya proyek yang mixed-use atau big uh, plan, multi-mass kita pasti membuat alternatifnya satu persatu gitu ya satu tower apartemen sendiri kemudian tower hotel sendiri kemudian mungkin shopping streetnya sendiri kemudian ada football courtnya atau mungkin lapangan upacaranya kalau sekolah itu sendiri dan kemudian lantai dan dan lain sebagainya parkir apalagi biasa suka dilupakan oh parkirnya belum ya <laughs> apalagi parkir sepeda motor biasanya tambah lupa lagi Nah, di sini kita bisa masukkan kriteria yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin ini mungkin 10 lantai lah. Kemudian kita bisa masukkan ini dasar hijaunya mau berapa persen nih gitu ya. Kemudian tinggi bangunan maksimal berapa ya? Nanti kita akan dapat peraturan ya untuk untuk mendirikan merencanakan bangunan SKRK ya. Itu kita bisa masukkan ke sini dan dia akan bantu mencarikan alternatif desain. Kemarin saya cek gitu ya, ada di video memang ratusan alternatif dalam mungkin nggak sampai sampai 15 menit mungkin ya, kalau udah ngaji. Jadi efisiensinya luar biasa. Ini bukan cuma tentang noise analysis dan saya bahas dari segi arsitek ya. Misalnya kita analisa site pasti ada analisa kebisingan, Kemudian ada analisa eh, kepadatan lalu lintas, eh, matahari, timur barat, kemudian view dan lain sebagainya. Dan terutama kebisingan. ya, kan kita kira-kira aja. Itu kan desibel soalnya. Kalau kita memang sangat rumah sakit atau tempat ibadah, mungkin kita akan eh, menghitung desibel. Tapi kalau untuk kafe dan lain sebagainya, mungkin itu mungkin nggak terlalu kita analisa. Tapi dengan ini bisa jadi kita akan mengeluarkan sebuah noise analysis yang baik, berikut juga wind analysis, dan lain sebagainya. Analisa angin juga cukup membingungkan, terutama angin mikro. Jadi ada analisa makro dan mikro. Yang sulit itu yang mikro. Kalau bagi saya cukup sulit yang mikro karena sudah bias, tidak sesuai dengan data, data BMKG atau dan lain sebagainya. Pasti bias, tergantung daripada pembelok angin yang ada di lingkungan situ dan yang selanjutnya ini contoh lagi messing lagi tapi sudah cukup lengkap karena ini di skematik bukan dikonsep lagi. jadi lebih lebih, lebih dan lebih. punya skylight mungkin punya dan lain sebagainya. Oke okay. <tuh> Bagaimana kalau kita menggunakan 3 ds max Apa fungsinya di sini? Kita ingin membuat sebuah desain yang cukup menghebohkan atau ikonik. Kalau kita menarik sudut atau titik tertentu dengan metode yang kita sering lakukan, mungkin akan cukup makan waktu dan banyak errornya. Jadi, mudahnya, kita misalnya arsitek yang bagian mengerjakan mesin yang cukup, atau mungkin fasad, ya itu sampai yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita imajinasikan itu cukup sulit. Apa yang kita pikirkan kadang-kadang tidak bisa kita tuangkan ke dalam laptop kita atau PC kita. Karena keterbatasan dari software itu. Jadi kita tidak topiknya tidak tentang kumpulan software tapi tentang sistem workflow. Misalnya dari 3ds Max ini kebetulan saya pakai kita membuat sebuah bentukan seperti ini jadi twisted messing kemudian ditarik sana sini dan apa yang terjadi dengan ini kalau informasinya putus di dalam satu software seperti ini maka percuma lah yang kita buat informasi yang ada kita harus bisa pakai untuk next step itulah namanya dengan information exchange kalau di BIM itu namanya Bagian yang diatur di dalam BIM execution plan, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, dari yang kita mainkan tadi untuk messing itu, apa yang kita perbuat selanjutnya? Ini saya masukkan ke dalam private, saya masukkan ke dalam private. Kalau yang tadi tidak bisa diolah untuk pengembangan percuma. Jadi saya masukkan ke dalam Revit. Revit kalau Revit sudah sering dengar ya mas ya, bahkan sudah pakai apalagi proyek pemerintah kan wajib ya. Oke misalnya uh, floor plan, denah seperti ini kita apa kita tahu bahwa ini cukup membawa profit profitable atau tidak? Berapa presentasinya? Jadi sirkulasinya berapa persen, mungkin bagian parkir berapa persen, bagian utilitas, struktur, dan lain sebagainya. Apalagi kalau proyek itu misalnya perumahan itu kan berapa persentasenya, misalnya 60-40 gitu ya, atau gimana. Atau tipe rumah yang ini berapa banyak daripada tipe rumah yang sebelahnya atau gimana. Jadi kan harus dihitung apalagi kalau memang uh, misalnya mall, ya shopping mall atau shopping street ataupun komersial uh, area itu kan pasti harus profit jadi kita bisa cari net uh, net areanya berapa kemudian uh, gross semi gross dan lain sebagainya kalau konvensional pasti kita lakukan ya kalau sangat sangat konvensional pasti yang kita lakukan kita menghitung luasan satu persatu yang kita butuhkan atau kita bisa select semuanya atau bisa kita hatch di AutoCAD kemudian kita klik kanan properties keluar ya atau misalnya di format atau SketchUp kita bisa cari areanya dengan mengklik ini mungkin bagian dari desainer di dalam kantor atau biro arsitek biasanya setiap hari kan seperti ini blognya mendesain kemudian mencari luas area dan lain sebagainya kemudian dicocokkan dengan koefisien koefisien yang ada tapi kalau kita menggunakan komputasi itu kita bisa membuat dan langsung menghitung sekaligus ya cuma di sini tidak bisa saya tunjukkan karena akan sangat panjang waktunya ya mungkin tadi ya, dari IAI Jabar akan buat workshop mohon itu ya mungkin ya yang hadir hari ini bisa ikut juga nanti, kalau ada efisien cukup efisien. Oke, seperti ini, seperti ini saya gambar sendiri, yang saya tunjukkan ini yang saya gambar sendiri, karena biasanya pengguna Autodesk Revit itu mungkin mengatakan bahwa sulit membuat gambar drafting di sini, sulit ngedraft di dalam Revit itu, rencana atap yang di samping sederhana, tapi saya draft di Revit. Kamar mandi juga gitu. Oke, dari tadi yang saya ceritakan, mungkin ada yang bertanya, ah, di mana sebetulnya signifikansi daripada komputasi dibanding yang tidak sama sekali. Sebelum saya lanjutkan lagi, bedanya sebelum komputasi dan kita mengetahui komputasi dalam ini BIM, adalah information exchange tadi bagi saya seperti itu pertukaran informasi yang biasanya kita gambar kemudian kita for, kita keluarkan dalam bentuk PDF dan yang akan melanjutkan pekerjaan kita dari PDF yang sama itu dihitung manual atau digaris manual atau diasumsikan itu bisa kalau kita nggak kasih file gitu ya jadi biasanya email dan PDF atau sharing di WhatsApp gitu. Itu biasanya sering terjadi. Nah, kalau dia seperti ini, kita menggunakan komputasi atau bahkan full beam workflow. Apa yang terjadi? Kita tidak perlu terlalu banyak arsip. Ya, misalnya ini file kemarin, file hari ini, file tahun depan, file bulan kedua, bulan ketiga, itu akan sangat membingungkan, memberatkan hard disk atau server. Nah, jadi yang pertama efisiensi dari mana sebetulnya tentu saja dari waktu, kemudian dari sumber daya manusia. Jadi labor cost-nya, tenaga kerjanya. Kemudian yang selanjutnya lebih ringkas ya. Jadi space saving kemudian time save, time saving. Ya karena kalau kita menggunakan Revit, biarpun ya kalau proyek pemerintah kan harus ya untuk untuk proyek besar misalnya proyek swasta dan kita menggunakan BIM khususnya misalnya Revit ya kita akan mengerjakan satu gambar atau satu 3D berikut gambar-gambar langsung jadi di saat yang sama yang kita dulu lakukan adalah kita menggambar satu persatu dan kalau ada revisi kita memperbaiki satu persatu juga kalau kita menggunakan komputasi, menggunakan BIM, maka kita akan lakukan adalah memperbaiki satu dan yang lain juga ikut. Tapi bagaimana kalau tetap ada yang ingin dibedakan, tetap bisa di -custom? Seperti itu. Oke, mengenai dana pembalokan ya. Uh, structural plan. Biasa juga di RCT kita membuat, tapi tentu saja berkonsultasi dengan ahli struktur, uh, khususnya pada bangunan-bangunan yang di luar kapasitas kita untuk melogikakan struktur itu. ya. Nah, di sini saya membuat uh, grid, kolom, dan balok yang sederhana. Berikut ada pile cap di bawahnya yang kotak-kotak. nanti saya akan jelaskan perkembangan pengembangan dari gambar-gambar ini di belakang masuk waktu di tahap pengembangan ya pengembangan desain atau desain development oke yang selanjutnya untuk mengurangi arsip atau atau physical paper atau hard copy kita bisa memasukkan sebenarnya dalam drive jadi ya, di sini atau drive untuk best drive kita bisa memasukkan proyek di situ kemudian bisa dilihat oleh yang lain. Biasanya kan file-nya kita copy pakai flash disk atau kita masukin server kemudian kita bagikan dan kalau kita pindah laptop kita copy lagi pakai flash disk. Ya mungkin Google Drive sudah ada yang dari dulu ya. Nah, jadi better menggunakan drive. Dan bisa mencari drive khusus untuk architecture engineering and construction. Kemudian juga viewer. Jadi disimpan di dalam drive, kemudian di mas, diolah di viewer. Viewer itu untuk melihat. Jadi kita akan meeting di lapangan, koordinasi di itu kita bisa membawa viewer, bukan file yang ber giga-giga besarnya dan juga banyak versinya. Namun pasti kalau sudah biasa nggak ada masalah ya. Oke, kemudian tampilan dari viewer itu seperti apa ini? Autodesk viewer. Tampilannya seperti itu. Ya apa adanya. Itu yang tadi saya tunjukkan saya buat di format format, format. pro. Kalau format biasa ya di website. Oke, jadi di sini ada ada orbit, ada pen, ada zoom, first person. Jadi kita merasakan suasana waktu kita berjalan di situ. Kemudian kita bisa mengukur dan kita bisa membuat potongan. Tapi tidak mengerjakan. Tapi setidaknya paling yang kita bawa cukup ringkas. Baik, kemudian kita lanjut ke tahap tiga, tahap pengembangan rancangan. Dari site yang tadi saya ceritakan, itu kemudian diapakan. Kan belum ada ceritanya ya. Episodenya belum ada tadi. Di saatnya itu. Yang saya tunjukkan yang ada konturnya. Dari situ kita bisa masukkan ke pengembangan gambar untuk bisa kita olah konturnya. Nah, di sini menggunakan civil 3D. Base-nya BWG seperti AutoCAD ya. Tapi ini lebih khusus ke, ke infrastruktur dan topografi. Jadi yang tadi kontur kita kita dapatkan kemudian kita bisa di sini dan kalau memang hasil daripada satelitnya yang di InfraWorks, itu tadi kan pakai infrawox ya, Itu masih sedikit kurang cocok dengan pengukuran lapangan kita atau survei ya diubahnya di sini. Setelah itu kontur yang sudah siap berupa kosongan seperti ini bisa dilempar ke Revit. Di Revit itu kita bisa generate langsung dan langsung jadi. Dan juga kita bisa uh, cut and fill di sini maupun di Revit juga kita bisa uh, cut and fill juga di sana. Tapi untuk menghitung daripada volume 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 daripada cut and fill itu bisa dilakukan di Civil 3D. Uh, kenapa saya ceritakan itu? Karena sulit cukup sulit menghitung volume cut and fill uh, tanah. Cukup sulit. Karena itu berhubungan dengan alam juga. Ya. Kalau kita cut and fill-nya bentuknya kubus, cepat hitungnya. Tapi kalau kita hitung bentuknya tidak beraturan, itu akan sulit menghitung. Jadi di sini bisa uh, keluar uh, volume. Di infrarok juga sebetulnya bisa. Dan yang selanjutnya itu adalah... Uh, yaitu grading ya, topografi dan lain sebagainya. Kemudian di Civil 3D yang 2023 saya coba sendiri juga itu bersama Pak Andreas juga ya. Ternyata di sini sudah AI juga bisa mencarikan cut and fill yang terbaik yang paling balance supaya tanah yang digali dan yang ditimbun diuruk itu tidak jauh bedanya. Seperti itu. Kalau kita menggali banyak, ya mungkin bisa kita jual ya tanahnya. Tapi kalau kita nimun banyak, artinya kita harus beli banyak tanahnya. Jadi kita bisa cek efisiensi juga. Oke, okay, baik. Yang tadi saya ceritakan dari meshing yang kita buat di 3ds Max, kemudian dimasukkan ke Revit, kemudian apakah sampai di situ saja? Tidak, kita bisa kembangkan hingga gambar yang detail dan teknikal. Seperti ini. Tadi kalau saya tunjukkan bentuknya masih putih polos ya. Kemudian kita bisa dengan cepat mendeteksi dinding di dalam Revit. Karena Revit itu bagian engineeringnya, bagian teknikalnya gitu ya. Tapi modeling juga kalau udah biasa pakai itu bisa. Misalnya mau buat kertas kelipat di Revit bisa. Nah, Cuma masalahnya, proyek yang butuh sebegitu hebohnya kan ya mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi di sini kita bisa deteksi curtain wall, kemudian wall, dan lain sebagainya. Kita bisa generate berikut lantai, dia mengikuti daripada kulit, kita bisa generate floor, beserta lapisan. Apakah dia beton, kemudian ada finishing, ada spesi, ada finishing apa, kita bisa buat. Oke, baik. Yang selanjutnya, mohon kalau ada misalnya internetnya kurang atau kurang lancar, bisa tolong info saya, saya, saya kurang tahu dari sini. Semoga tetap lancar. Baik, yang selanjutnya adalah gambar pengembangan. Ini bisa dilakukan di Revit. Namun yang tidak biasa dari Revit dilempar ke AutoCAD atau gambar 2D di AutoCAD dilempar ke Revit untuk dibuatkan 3D-nya. Itu namanya parsian. Kalau semuanya dilakukan di sini, ya bisa juga. Tapi tergantung dari kebiasaan orang memakai. Dan juga harus di customize menurut template perusahaan. Misalnya notasi potongan kurang sesuai. Nah itu harus dibuat. Jadi sebetulnya bisa ngedrafting di dalam sini, di dalam Revit. Revit Software Beam yang sangat-sangat kompleks. Oke, saya lanjutkan lagi. Berikut juga adalah uh, detail fasad misalnya. Kita bisa membuat model di dalam Revit dan kemudian kita tinggal ambil namanya call out. Jadi kita zoom bagian yang ingin kita detail. Nah itu ber berbentuk gambar teknikal kalau awalnya kita sudah buat teknikal. Jadi tidak perlu kita membuat membuat yang sangat kasar, kemudian kita definisikan sendiri di akhir uh, supaya dia menjadi teknikal. Misalnya awalnya cuma kaca satu garis gitu ya, kemudian nanti di, di waktu drafting kita ya kita tambahkan pusen dan lain, -lain sebagainya. Kita bisa lakukan itu dari depan. Itu akan memangkas waktu yang cukup banyak. Dan tinggal kita tag. tag saja. Itu tidak saya ketik manual, tapi kita bisa tag. Ini materialnya apa? Jadi kalau nama aluminium 6061-nya kita ganti misalnya, misalnya aluminium aja gitu ya. Di Indonesia kan mungkin nggak ada 6061. Nanti waktu di propertiesnya kita ganti, kita tidak perlu membuat garis dan ketik aluminium seperti itu. Tinggal kita tag saja. Jadi integrasi ya. Apa yang kita lakukan di awal itu akan ikut semua ke belakang. Yang selanjutnya, seperti membuat kusen, membuat kusen itu juga bisa dilakukan secara detail dari awal. Biasanya, kalau kita di konsep pintunya, yang penting ada bukaan pintu, gitu ya, ada bolong, sudah. Atau dikasih pintu seadanya, nanti detail PJ, pintu jendela dilakukan di otoket. Nah, itu tidak perlu dilakukan kalau kita membuatnya dari awal, sudah bagus secara 3D. Karena di Revit 3D dan 2D itu jadi satu. Nah ini saya juga buat parametrik uh, curtain wall atau gampangnya robotik mungkin ya. Jadi bagaimana kita membuat curtain wall yang bisa mengikut keinginan otak kita gitu maksudnya gampangnya. Jadi saya ganti sudutnya dia akan ngikut. Saya ah, kurang cocok sama tingginya. Saya ganti nanti dia ngikut. Itu bisa dilakukan. Dan langsung berupa gambar seperti ini semakin detail kita buat, semakin kita mengurangi waktu dan tenaga di belakang. Ini saya buat juga untuk struktur industri ya, misalnya pabrik atau pergudangan. Ini struktur baja. Kemudian profil biasanya kalau kita konvensional kan pasti profilnya gording usuknya itu kotak aja kalau di awal. Nanti di di uh, belakang waktu udah mau the tender atau mungkin di pengembangan baru kita buatkan profilnya. Kalau ini tidak perlu, kita bisa langsung mengeluarkan profilnya seperti yang ada di uh, pasaran gitu ya, yang ada stoknya yang kita pakai. Berikut juga dengan sambungan baut kemudian titik lasnya. Ini saya contohkan. Ini kalau kita jeli ada baut yang nabrak sama balok, ya. itu bisa di class detection namanya analisa tabrakan. Berikut juga saya coba buat tiang panjang. Ini sudah bukan ranahnya arsitek kadang-kadang. Tapi kalau kita bekerja dengan integrasi, maka kita tidak bisa lepas juga daripada multidisiplin. Jadi ketika kita membuat satu, maka akan bisa digunakan untuk seterusnya. Ya biasanya kan tabung udah yang penting nanti dilanjutin sama orang lain gitu ya. Enggak juga. Kita bisa membuat satu, kemudian kita pakai beserta propertiesnya. Ini bisa langsung dikasih tulangan. Nah, ini saya contohkan. Saya contohkan dengan tulangan. Jadi, tadi di desain skematik, denah pembalokan biasa di sini sudah memiliki ribar. Nah, ini jadi saya buatkan contoh ribar ini di bagian sini. Sebetulnya, semuanya juga sudah selesai, sih, ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan komputasi, maka ini tidak akan bisa dilakukan secara 3D, ya, gitu, ya biasanya ya diserahkan ke struktur atau diserahkan ke ya yang di lapangan lah. Nah, kita bisa lakukan di sini. Jadi seperti struktur dengan ada isinya. Dan bukan satu-satu kita membuatnya ini. Ini saya buat dalam waktu sekitar 5 menit lah mungkin ya. 5 menit mungkin. Ya, kalau harus detail ya lebih lama lagi mungkin ya 15 menit atau setengah jam ya. Tapi kalau untuk menunjukkan kita buat satu dan kita bisa automatically generate semuanya. Kemudian kita arsitek membuat biasa kan sampai kepada kolom balok kalau terlalu kompleks beserta struktur ahli struktur juga masuk menghitung. Oke, okay, yang efisiensinya akan sedikit berubah di sini adalah peralihan daripada kita arsitek ke perhitungan struktur, menghitung torsi momen dan lain sebagainya. Biasanya kan putus di arsitek, kemudian yang kanan ini adalah titik batang. Titik batang biasanya dibuat satu persatu oleh ahli struktur mengikuti desain arsitek yang sudah di approve. Tapi kalau kita lakukan secara komputasi, secara BIM, maka kita bisa generate langsung dan ini langsung bisa dibawa untuk dihitung struktur. Tidak perlu dibuat satu-satu seperti itu. Nah, ini juga contoh warna orange ini sudah berupa analytical. Analytical adalah titik batang yang dibutuhkan oleh struktur untuk dihitung. Ini yang dikerjakan satu persatu dari gambar arsitek. Dan kita bisa efisien. Ini bentuk dari nanti ahli struktur menghitung. Ini menggunakan robot structural analysis. Jadi menghitung pembebanan dan lain sebagainya. Kemudian juga dia juga bisa memberi suggestion bahwa sambungan ini tidak cocok. Misalnya baja. Itu bisa. Kemudian it, uh, bisa ya kita menghitung Bahkan arsitek lama-lama bisa masuk ke dalam perhitungan seperti ini. Tinggal kita memberikan mas, uh, koefisien, misalnya uh, kecepatan angin di Indonesia dan di Eropa misalnya berbeda. Berapa notnya pasti berbeda. Koefisien itu yang kita akan ganti. Jadi di sisi lain, selain arsitek, ini juga efisiensi untuk teman-teman kita, seperti struktur. Ini untuk MEP. Kita akan membuat instalasi atau rencana titik listrik, lampu kemudian panel dan lain sebagainya dihubungkan ke saklar yang mana, stop kontaknya di mana. Bagaimana kalau itu dikembangkan lebih lanjut menjadi dalam satu panel itu mampu menampung berapa eh, lampu, mungkin berapa saklar, berapa stop kontak. Ini bisa ini saya keluarkan ampere dan voltase. Jadi kita bisa keluarkan langsung dan efisiensinya di mana efisiensinya Gampangnya kita buat itu dan akan mengurangi miss pada waktu masuk ke dalam MEP atau ke dalam instalasi listrik di lapangan. Oh, ternyata ini tidak bisa, seperti harus tambah panel, harus tambah saklar. Itu kan akan banyak merevisi kita di lapangan. Dengan ini kita bisa tahu, oh, yang penting kita secara sebagai arsitek ya bisa ya. Ternyata ini ampernya cukup gitu atau gimana ya ini saya coba buat juga secara real instalasi utilitas perpipaannya seperti apa utilitasnya pipanya pakai material apa kemudian sambungannya bagaimana apakah L apakah teku, apakah bentuknya T kemudian kemiringan ini ada kemiringan cuma nggak terlalu kelihatan ya ini tidak akan kita bisa lakukan tanpa komputasi pasti kita serah dan berserah karena di dalam dinding kalau udah jadi kita nggak mampu melihat kecuali kita menjalankan uh, pengawasan berkala itu dan kita bisa lihat tapi kalau seperti ini setidaknya kita tidak perlu membuat tapi kita tahu bahwa kita bisa deteksi kemudian ini adalah flash detection misalnya kita di konsultan yang lengkap punya arsitek, struktur, MEP, estimator dan lain sebagainya. Kita bisa koordinasi di dalam satu kantor bahwa yang arsitek itu dan struktur memiliki berapa error. Misalnya pipa tabrakan kalau MEP ya, pipa tabrakan dengan lantai atau pipa tabrakan dengan pipa. Atau misalnya yang arsitek dan struktur dinding tabrakan dengan yang lain atau shaft utilitas air misalnya itu tabrakan atasnya ada balok itu kita bisa deteksi kalau tanpa komputasi akan satu persatu kita cek kalau proyeknya kecil itu bisa tapi kalau mega proyek ribuan errornya namanya juga kan kita human error tetap ada itu ngeceknya luar biasa lama terpaksa kita nanti serahkan kepada pengambil keputusan di lapangan Kemudian pembuatan gambar kerja itu kan sebetulnya gambar yang tadi kemudian di uh, di manage, dikembangkan spesifikasi mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi kita bisa manage sebuah seluruh sheets lembar yang akan kita dokumentasi itu di dalam sini namanya kan manajemen dokumentasi. Jadi tidak perlu uh, satu persatu ya dia ya, kalau di AutoCAD. Ya, saran saya menggunakan layout. Jangan kop gambar dimasukkan ke dalam model. Kop gambar tetap di layout, namanya juga layout. Ya, jadi bisa rapi. Sheet manager, sheet set. Kalau di Revit, bisa kita lihat di sebelah kiri bawah. Ya, di situlah semuanya, nggak kemana-mana gitu ya. Di situlah semuanya, beserta urutan. Misalnya, kalau tab TABG, TAP, itu kan misalnya harus dipenuhi gitu bla 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 gitu ya atau A arsitek, S struktur, MEP dan lain sebagainya. Kita bisa lakukan semua di situ dan kita bisa keluaran sebagai satu bundel. Satu PDF yang isinya semua. Jadi tidak satu-satu kemudian -satu berantakan ya atau misalnya satunya terselip di mana. Seperti itu. Ya, kemudian karena ini BIM komputasi, jadi ketika satu gambar berubah yang lain juga ikut berubah. Misalnya ada 10 potongan Ketika satu berubah, sembilan yang lain ikut berubah bukan satu persatu satu persatu per kita ubah gitu ya ya ini contoh-contoh saja nah itu yang di kiri bawah juga misalnya kalau lebih besar lagi lingkupnya akan kita tatap menurut urutan dan ketika nomornya kita ganti di situ di situ maka di dalam kop gambar akan ikut berubah juga bahkan sampai kepada jam waktu menit dan detik itu bisa kita tampilkan, tapi kalau kita tampilkan ketahuan ya, kalau kita kerjanya baru kemarin malam ya, mending dihapus kalau menurut saya. Karena saking real time. Nah, arsitek itu kan sampai kepada bill of quantity. Atau bahkan RAB ya, estimatornya ada gitu. Nah, apa yang kita buat di dalam sini, ini saya menggunakan Revit, apa yang dibuat di dalam Biaya keluar deh, biayanya nanti kita tinggal tambahkan aja ongkos tukang dan lain sebagainya. Kalau enggak, kan satu persatu biasanya dihitung kan panjang kali lebar kali tinggi, volume dan lain sebagainya. Ini akan menghemat sekali dari labor cost. Oke, pelaksanaan konstruksi ya ini ke arah manajemen sebelum pre gitu ya, pre-construction. Nah, di sini kita bisa melakukan di ini Naviswork namanya Naviswork Manage ini untuk urusan mengecek class detection jadi mengecek error yang tadi saya tunjukkan arsitek struktur-struktur KMP dan kemudian di sini kita bisa membuat jadwal biasanya kita lakukan di Excel kita bisa lakukan di Excel dan kita masukkan di sini dan kita bisa membuat animasi pembangunan keluarnya video jadi pada saat kita presentasi mungkin atau atau bagaimana kita bisa mengeluarkan itu jadwal misalnya oh, pekerjaan fondasi sekian pekerjaan struktur sekian nanti finishing di bulan apa jadi kita bisa lakukan itu menggunakan proyek yang kita sudah kita buat di Revit tadi ini langsung bisa dari Revit langsung ke sini ini saya sudah praktek sendiri langsung ya ini saya buat sendiri juga ya untuk untuk supaya lebih jelas buat kita bagaimana flownya dari tadi ngambil side Infraworks, kemudian kita masuk ke dalam messing format atau yang sketchup kalau kita sering pakai ya yang kemudian kita masuk ke dalam revit untuk dikembangkan kalau memang sudah lancar menggunakan revit kita bisa lakukan di awal di revit dan selanjutnya kita bisa cek error dan jadwal pembangunan di Navisoft. Itu singkatnya seperti itu. Kalau software IC Autodesk itu banyak. Tidak akan sempat saya jelaskan. Dan itu akan ada workflow-nya semua gitu ya. Oke, kemudian seperti ini. Ini saya buat di, Navis, uh, di, di Revit ya. Ini saya buat di Revit kolom baloknya itu, kemudian nanti bisa dijadwalkan pembangunan di Navisworks. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh ini dalam sekian bulan, yaitu mungkin nanti hubungannya sama MK ya. Ini arsitek mungkin sudah akan akan sudah akan dibayar full ya. Ya terminnya udah mau selesai nih, itu. Ya kecuali nanti ada pengawasan berkala kan nanti ya. Itu kan kewajiban juga tergantung kontrak. Tapi artinya kita tidak akan lepas dari multidisiplin dan kita mempercepat proses multidisiplinerinya. Dan yang ini adalah Autodesk Tandem. Ini untuk namanya digital twin, digital kembaran digital. Jadi apa yang kita lakukan terakhir final ataupun kita apa yang terjadi di lapangan, 3D-nya kita update dan kemudian kita masukkan ke sini. Ini seperti Autodesk Viewer tadi, tapi ini untuk yang lebih kompleksitasnya lebih tinggi. Jadi kita bisa ngecek aset atau file-file 2D kita bisa arsip di sini. Jadi inilah yang kita pegang. Ya bukan sekumpulan satu hard disk yang begitu berat dan isinya sudah begitu banyak dan itu yang kita bawa. Jadi kita bisa efisiensi daripada storage juga oke okay. uh, saya rasa dari saya sekian oke okay. saya kembalikan ke pak eriko ya terima kasih Baik, terima kasih sekali mas christopher paparannya luar biasa lengkap sekali ini uh, mulai dari proses kita biasa berarchtktur itu dari mulai konsep sampai ke dokumentasi gambar kerja tevorkan yang bisa kita kenal di proyek ya jadi memang kalau dilihat multi platform ini memang jawaban untuk efisiensi proses desain ya kelihatannya ya. Jadi kita tugas arsitek juga bisa mengembang nih untuk kepentingan konstruksi tapi bukan untuk kepentingan kita menganalisa lebih dalam tentang struktur misalnya atau AMA ya. Jadi saya juga lihat tadi kalau misalnya ada ribarnya atau ada uh, lighting point kita bisa langsung lihat flash detection-nya. Ini sangat jauh sekali perbedaan kalau kita pakai konvensional dulu ya tiba-tiba plafon uh, lampu ketutup sama drop ceiling misalnya wah wow, udah repot lagi itu urusannya. Lalu juga kita untuk dokumentasi gambar kerja dirasa memang proses harus pakai multi platform kali sekarang ya. Jadi supaya per progres itu bisa kita deteksi dengan baik. Lalu uh, yang bisa kita ambil juga lintas multi disiplin ini juga bisa buat gambar kerja ini lebih uh, baik integrasinya sehingga yang saya lihat juga kelihatannya akan jadi minim, eh, minim revisi ya untuk gambar arsitekturnya ya ketika kita sudah bisa tahu struktur di mana ML-nya MA udah klop apa belum gitu kan eh, jadi memang kalau yang saya lihat kita berat di depan nih di depan untuk lagi eh, biasanya meeting meeting engineering kan untuk bisa eh, saling berbagi data dan informasi eh, pada akhirnya berarti dokumen gambar kerja itu sebetulnya berarti akhir hanya dia seperti kayak mungkin kayak kita merender kali ya Mas Christopher ya. Jadi sudah kita buat modelnya tinggal render aja. Ini pun sama kelihatan ini dokumen gambar kerja itu di proses akhir yang dia udah valid, sudah selesai dengan proses-proses tadi yang multidisiplin dan multi platform. Bahkan juga bisa sampai groundbreaking malah sebelum groundbreaking kita masih bisa analyze dulu dengan pihak owner nih yang menarik nih. Pihak owner, Mencon gitu untuk melihat beberapa uh, posisi yang belum sesuai dengan saya bahkan uh, dengan hal-hal teknis yang lain. Baik, terima kasih Mas Ketoffel uh, untuk paparannya. Uh, untuk para audiens, Bapak-bapak, Ibu-ibu, monggo silakan kalau mau bertanya uh, tadi sudah di, uh, diutarakan oleh uh, Mbak Nadia untuk bisa langsung saja di kolom chat dengan menyebutkan nama dan langsung pertanyaannya saja. Baik untuk yang berikutnya uh, Q&A akan uh, dibuka setelah pembicara kedua uh, dari Pak Andreas. Uh, untuk pembicara kedua sekarang uh, ini sudah terlihat ya syaratnya. ya. Jadi uh, pembicara kedua ini adalah Bapak Andreas Bastedo. Uh, beliau uh, cukup senior di bidang uh, komputasi. Jadi uh, beliau adalah lulusan S1 di uh, Universitas Petra di Surabaya tahun 95. Untuk sertifikasi Autodesk beliau dari tahun 96 sampai 2022 itu mem 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 menempuh beberapa proses mulai dari evaluator, structure, atau uh, certified professional, sampai ke professional instructor. Uh, e uh, pada saat ini beliau uh, adalah sebagai founder dan director dari PT. 3 Dinamika Solusi Indonesia. Uh, kalau kita lihat uh, perjalanan beliau cukup panjang, apalagi dalam bidang komputasi. Kalau kita lihat juga di sini ada Renos Seros Autores Partner juga. Lalu ada beberapa sebagai pembicara dan juga juri dari mulai tahun 99 sampai sekarang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan Pak Andreas Bastedo untuk uh, memulai paparannya waktu dan tempatnya dipersilahkan, Panes. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Eriko. Um, saya akan start uh, share screen dulu ya. Ya Pak, silakan. Oke, ya. <tuh> nah kali ini memang um, saya akan bicara sedikit tentang integrated project delivery ya ini sambil nunggu ininya masuk nih uh, screen-nya. jadi um, praktikly um, kalau saya ngomong tentang integrated project delivery itu berarti saya lebih banyak ngomong tentang sisi uh, manajemennya ya jadi kita memang mesti membedakan ya antara apa namanya uh, proses di manajemen sama proses di proses pembuatan desain ya jadi kalau tadi Pak Christopher akan cerita sedikit tentang proses kita ngerjain uh, model di BIM dan teman-temannya nah sekarang saya akan cerita sedikit tentang project delivery nah project delivery itu sebetulnya adalah approach ya jadi kalau kita ngomong itu adalah pendekatan jadi pada waktu dia ngomongnya ke approach berarti Um, tujuannya sih simpel, sih ya. Jadi, ini adalah pendekatan yang dulunya banyak dipakai di manufaktur, itu diterapkan di uh, IC, jadi di industri IC. Tujuannya jelas, kok. Tujuannya adalah untuk uh, optimize project, ya, jadi modelnya memang dioptimisasi. Nah, kalau kita lihat. Komponennya, ya. Jadi IPD itu basicnya komponennya ada tiga, ya. Jadi kalau kita lihat di apa di screen ini kan kelihatan untuk ya basic komponennya sebetulnya cuma tiga. Artinya apa? Yang pertama biasanya Project yang menggunakan uh, pendekatan IPD itu mereka selalu terdiri dari multi party contract. Jadi basically ya kalau namanya kontrak, kalau di project itu biasanya kan owner kontraknya ke arsitek. Terus kontrak sendiri ke apa kontraktor. Terus kontrak sendiri. Jadi dia punya beberapa multiple kontrak kecil kecil, kecil dari yang besar sampai kecil. Dari yang kepalanya sampai yang subnya. Apalagi kalau di kontraktor, gitu ya. Kalau di MEP biasanya kita bisa dapat 28, 29 sub Berarti itu ada multiple kontrak di dalamnya. Nah, IPD pendekatannya adalah kontraknya itu cuman ke yang besarnya ya dan semua yang kecil-kecil itu ikut jadi kita sebutnya namanya multi party. Nah IPD juga dia itu basicnya ada dua ya jadi setelah kontrak berarti dia dijalankan apa satu menggunakan lean konsep dan kedua dia butuh collaborative culture ya jadi tiga itu yang membentuk uh, IPD-nya jadinya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat anunya apa namanya um, kontraknya, kontraknya itu basically sih cuman ada ini ya uh, normalnya ya normalnya itu ada tiga party. Jadi ownernya, terus lead architect sama lead builder. Jadi tiga itu. Nah, inilah kemudian yang memacu kalau kita lihat banyak di project itu adalah yang namanya design and build proses. Jadi kalau uh, minjem istilahnya teman-teman yang ada di anu ya BUMN ya, BUMN sekarang lagi suka model begini ya. Jadi design and build, jadi satu kali proses dari, dari awal sampai akhir itu kontraknya cuma satu. Karena dia langsung kontraknya langsung sama arsiteknya sama buildernya sekaligus ya dan di beberapa perusahaan akhirnya membuat apa membuat para arsitek ini tahu-tahu dia berubah nggak cuma lagi sekedar anu ya nggak sekedar oh saya cuma desain aja saya cuma uh, apa arsitek rencana atau saya arsitek pelaksana enggak sekarang dia mulai dari konseptual all the way sampai bangun sampai di operation nah ini uh, kecenderungan ini sekarang mulai kelihatan di apa proyek-proyek BUMN dan kita juga melihat bahwa kebanyakan uh, arsitek anu ya uh, mulai mereka bikin jadi gini mereka arsitek terus ngumpul sama sesama arsitek terus kemudian dia bikin konsorsium. Nah, konsorsium ini kemudian apa? Kemudian dia bikin KSO, jadi kerjasama sama operasi, operasi dengan kontraktor-kontraktor, dengan structural, dengan MEP dan sekaligus tujuannya simpel, untuk ngerjain project design and build-nya BUMN Ya, jadi ini yang kelihatannya mulai keluar. Nah, IPD juga berarti apa? IPD kalau kita lihat dia itu basicnya sebetulnya dari link dari lean konsep. Ya. Kenapa kok gitu? Jadi kalau kita lihat prosesnya ya dari tahun 95 itu kelihatan banget bahwa yang namanya AEC project itu tambah lama nggak bagus. Jadi tambah lama malah dibu dibawa, ya. Trendnya itu nggak bagus ya itu. Jadi trennya itu adalah kalau kita ngomong proyeknya lean itu berarti apa? Proyeknya salahnya sedikit, ya uh, ini apa namanya penghematannya banyak. Beda sama manufaktur. Manufaktur itu bagus banget sejak 1995. Jadi mungkin um, ada beberapa orang yang sempat ingat ya di ada satu orang Amerika. Dia ini Uh, profesor gitulah ya di hire sama sama orang perusahaan-perusahaan di Jepang untuk bikin efisiensi, efisiensi di manufaktur. Salah satu yang hebat adalah akhirnya apa namanya uh, si ini orang-orang orang Jepang ya dia itu bikinnya sejak setelah dapat ini ya dapat pelajaran dapat ini dan segala macam terus dia bikin di Toyota Production System itu namanya Toyota Lean Production tentu aja dia ngomongnya pakai bahasa Jepang lah ya jadi dia itu ada Hejunka, ada jidoka sama kaizen dari tiga itu kemudian dia bikin uh, basicnya adalah sistem yang sekarang lebih banyak disebut namanya lean gitu ya nah di sistem itu yang dia kunci adalah ability kita untuk uh, menyelesaikan atau memberesi proses ya prosesnya apa itu banyak waste-nya. Jadi kalau di project, uh, proses produk, production, itu waste-nya ini yang diperbaiki. Contoh kalau di arsitek itu gini. Kalau di arsitek, pada waktu saya memberi gambar kerja, ya kan, gambar kerja saya ini kan harus didesain. Kelihatannya Pak Andres internetnya lagi enggak stabil. E... Bisa e... lagi masuk lagi ya Pak Andreas ya? Iya, sudah kelihatan lagi layar saya. Sudah Pak, sudah, sudah. Monggo mau mau dilanjut, Pak. Yes. Ya, jadi base um, nya adalah pada waktu diproses ya, pada waktu diproses arsitek kirim gambar ke struktur. Gambarnya kirim dalam bentuk file AutoCAD misalnya atau yang lebih parah lagi ada beberapa itu filenya adalah ini SketchUp strukturnya setengah mati dong kalau kelihatan gambarnya kayak gitu jadi ini harus bikin ulang berarti waste nya ada apa pada waktu kita proses itu itu waste nya banyak nah salah satu yang dilakukan adalah either kita diatur prosesnya ya jadi ada yang ngatur terus ada yang ngatur apa model formatnya supaya apa? Supaya pada waktu kita lempar gambarnya ke struktur, struktur ini enggak kesulitan untuk memproses informasi kita. Jadi yang diatur basically di apa di EPD itu adalah beresin waste. waste yang diperbaiki. Jadi dalam artinya apa? Waste buang karena waktu. Waste buang karena proses. Ya. Nah, dari sini baru kemudian orang-orang itu masuk ke yang namanya uh, collaborative culture. Ya, di collaborative culture yang mereka lakukan sebenarnya simple sih. Collaborative culture itu membuat apa? Uh, memaksa orang atau tim itu sudah tak, tidak lagi berpikir sebagai silo individual ya, individual silo bahwa saya arsitek, saya ngerjain yang arsitek aja, apapun yang ceritanya ke lempar semua ke sipil nanti sipil yang mikir gimana caranya beresin model arsitek ini. Jadi dari silo, silo silo itu dipaksa untuk kerja barengan. Makanya kita ngomongnya kolaboratif. Nah kolaboratif ini selalu prongnya ada dua, satu di manajemen, satu di teknologi. Ya. Nah kalau tadi kita pendekatannya adalah di anu IPD nah dalam bentuk bahwa IPD itu adalah proses atau pendekatan ya pendekatan dalam anu ya dalam apa namanya dalam bidang um, ini uh, manajemen gitu ya nah BIM itu adalah proses toolsnya ya jadi BIM itu dipakai sebagai enabler dan sebagai collaborative tools ya. jadi kalau projectnya diatur prosesnya di IPD proses pembuatannya diatur di bim, ya. Jadi saya sebetulnya mau cerita sedikit bahwa di lapangan itu kayak apa sih, tanpa terlalu banyak ngomong tentang teori ya. Jadi kalau saya ngomong uh, teori BIM-nya adalah bahwa oh simple bim adalah blablabla. Jadi basically proses ya untuk Create and manage information, tapi dalam bentuk building asset yang kita create itu, ya. Jadi saya create model, ya. Modelnya ada informasinya. Oh saya punya dinding, ya. Dindingnya itu adalah tebalnya berapa, volumenya berapa, ditaruh di mana, posisinya di mana. Terus di manage informasinya supaya bisa apa? Oh kita bisa melakukan class detection atau kita bisa melakukan apa namanya um, quantitative off. Rasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau di manajemen konstruksinya kayak apa ngaturnya? Jadi yang diatur sama dia itu enggak banyak-banyak. Yang diatur oleh dia adalah pada waktu empat tahapan ini jalan, jadi mulai dari konsep, design development, construction dan operation maintenance yang diatur adalah prosesnya pada waktu dia menggunakan data Ya. Jadi kalau kita punya data, datanya itu diapakan sih? Oh, kalau berarti kalau dia di arsitek, saya bikin gambar data, gambar ya. Kalau di sipil saya gambar bikin gambar. Kalau di MEP saya juga bikin gambar. Ya, gambar itu dan alurnya itu di organisasi. Jadi kalau di level BIM itu kita ngomongnya adalah sebagai BIM manager. Jadi BIM manager itu dia bikin yang namanya BIM execution plan. Jadi, di fase apa mereka melakukan apa, gitu ya? Jadi, misalnya apa? Oh, kalau di fase planning atau di fase konseptual, mereka apa? Oh, mereka adalah ngambil data awal, terus kemudian kita kirim modelnya ke desain. Di eksekusinya, itu biasanya flow-nya kira-kira kayak gini. Jadi, kalau misalnya data awalnya udah kita dapat, gitu ya oh saya dapat datanya awalnya entah itu dari foto satelit entah dari mana gitu ya terus kemudian saya modelkan infrastrukturnya nah kemudian kita split jadi ada arsitek structural MEP dari sana seluruhnya itu kalau udah dibikin nah kemudian baru di manage kemana prosesnya nah jadi saya ceritanya akan cerita sesuatu saya akan apa namanya um, nunjukkan kalau di lapangan itu kayak apa sih sebetulnya? Nah, banyak proyek itu sekarang dieksekusi di cloud management. Ya. Jadi contohnya di sini uh, saya akan tunjukkan apa yang terjadi uh, flow data yang kita buat tadi itu kalau dikoordinasikan itu caranya seperti apa? Kan tetap sama ya arsitek akan create gambar desain dan gambar kerja struktur juga sama, MEP juga sama, timnya bisa sama ataupun beda. Jadi kalau di Construction Cloud ini adalah project management atau collaboration tools, ya. Jadi contohnya di sini, oh saya punya project nih, namanya ini ya, misalnya ini. Jadi kalau kita lihat project saya, project saya itu di mana? Saya bisa ngecek bahwa oh project saya itu lokasinya ada di mana, sekarang saya mau melakukan apa, oh ini sekarang kelihatan ya, oh proyek saya ini lagi 3% komplit gitu ya, eh, apa namanya dimulainya di 2022, endingnya di Oktober tanggal 18 di 2023. Nah di sini saya tahu, oh hari ini itu sekarang di proyeknya itu lagi berawan lokasinya, ya. Nah terus apa aja? Oh, ternyata statusnya adalah saya punya beberapa isu. Jadi kebanyakan project kalau kita lihat, oh ini adalah ininya apa namanya? basicnya adalah dashboard saya. Project saya itu sekarang kayak begini. Nah, ini project biasanya yang dicek apa? Schedulingnya. Jadi saya bisa ngecek, oh scheduling saya ya. Jadi saya punya project nih. Nah, schedulingnya kayak apa? Schedulingnya adalah bahwa kita lagi bikin schedule gitu ya. Schedule-nya adalah project saya di start mulai Oktober 2022 all the way sampai ke 2023. Jadi kita ngatur projectnya, ya. Terus kapannya itu kelihatan di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa oh project saya itu startnya apa, mau bikin apa dulu. Sekarang lagi di proses apa di fase desain, ya. Nanti kalau sudah selesai desainnya semua beres, berarti saya masuk ke apa namanya? mulai bikin above ground-nya itu desainnya atau mulai apa? mulai pengerjaannya itu kapan? Di sini kelihatan ya, mulai dari pengerjaan all the way sampai belakang-belakangnya itu. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini adalah schedule yang dibuat oleh um, ini orang-orang di apa namanya? di project management ya kan? Nah, project ini dia ya ini um, kita sekarang mulai masukkan apa? ya proyeknya udah 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 mulai ini schedule-nya udah dimulai dibikin kemudian as a BIM manager saya akan assign ya member-member saya bahwa oh, ternyata di grup saya itu ada yang berfungsi sebagai arsitek ada yang berfungsi sebagai anu kontraktor ada yang berfungsi sebagai manager ada yang berfungsi sebagai subkontraktor dan teman-temannya jadi eh, misalnya saya assign ya Pak Christopher sebagai arsitek, jadi ini kelihatan tuh Oh dia adalah seorang arsitek, ya. Di, apa aja yang diberes Nah ini kerjanya dia itu ini. Oke, okay. jadi saya kasih uh, linknya ke arsitek. Arsitek ini ya. Nah yang dilakukan oleh dia adalah mulai simple. Oh saya mulai, anu dong mengumpulkan proyeknya dong Jadi ya kan kerja ini. Jadi Pak Chrisovel waktu bikin anu apa Project ini ya dia mulai apa dia mulai masukkan gambarnya dia jadi as an architect atau segala macam ya jadi kita mulai kerja mulai memasukkan gambar gambarnya jadi kalau kita lihat oh ini ini pak ini gambar saya nih jadi ada work in progress ada gambar arsitek ada gambar MEP dan ada gambar structure ya jadi yang arsitek upload file tag, yang MEP upload file EPP, yang structure akan upload file structure. Jadi kita ini pada waktu di sini, saya bisa lihat bahwa oh siapa aja yang sudah upload, siapa aja yang belum, dan kita bisa lihat semua proyek itu lagi jalan seperti apa. Mari kita coba lihat ya. Oh Pak Krisafol ngirim gambar nih. Ya. Kalau kita lihat gambarnya, saya bisa apa melihat ya jadi ini masih di di cloud ya jadi kita kan nggak anu aku nggak nggak buka Revit nggak buka apa gitu ya jadi semua jalannya di cloud nah kita bisa lihat oh ternyata ini loh yang dimasukkan sama pak, pak Christopher. nah ini proyeknya gitu ya nah di proyek ini saya bisa lihat oh dia tuh masukkan gambar aja oh dia ada masukkan gambar tiga dimensi satu dan gambar apa namanya uh, floor plan ya jadi kita bisa lihat bahwa gambarnya itu bisa 2D atau 3D ya ini gambar kerjanya kan di sini nih jadi eh, gambar kerja arsitek yang kita yang normalnya biasanya bikin dua dua dimensi ya itu juga bisa ada yang modelnya tiga dimensi ya jadi kalau kita lihat oh ini ya terus kemudian saya lihat wah ternyata ini ada masalah di sini nih kelihatannya saya mau ngecek ini eh, cukup nggak ya ini kan areanya robi ini kalau saya masuk troli atau keluar masuk itu gimana ini ceritanya prosesnya nah saya itu bisa create ini issue eh Pak kalau ini gimana jadi saya bisa create issue ya saya, tulis saja di sana resi ini ya dia ini anu kalau saya apa namanya edit ya nah ini saya edit saya bisa lihat isinya apa isunya apa gitu ya saya bisa publish terus saya create isunya eh tolong dong ini diper, diperjelas gitu ya Cuman kadang-kadang saya bisa lihat wah ini kan 2D ya. Gimana kalau tiga dimensi? Saya cek deh kalau tiga dimensi gimana? Kalau tiga dimensi, kalau saya ngelut proyek saya yang tadi itu, saya bisa lihat eh saya mau ngecek deh ya. Kalau saya ini kasih apa namanya? Saya mau lihat dia dalam bentuk uh, section gitu ya, section. Ya, saya mau lihat dong daerah sana itu kayak apa sectionnya modelnya. Jadi saya potong gitunya. Oh, ini saya potong sisnya. Nah, ini misalnya kayak gitu ya. Oh, kurang bawah. Nah, saya mau lihat gitu ya. Oh, dari sini itu mungkin saya mau mau ngecek nih. Ya. Oh, mau menghitung misalnya dari ujung sana ke sana oh, 7 meter ya. Sekitar gitu dari sini ke sini oh, 4 meter dan segala macam. Jadi saya bisa lihat apa aja yang saya bisa lihat? Macam-macam. Misalnya apa? Kemudian saya mau ngecek, eh barang itu apa? Jadi saya bisa nyalakan propertinya. Saya pilih barangnya. Let's say misalnya gitu. Oh dia adalah roof. Roofnya itu luasnya berapa? Areanya, volumenya berapa? Ya. Jadi koordinasi gambar itu sudah lagi kalau sudah sudah modelnya tiga dimensi. Saya kan sering-sering tanya itu. Saya dikasih gambar kerja, dua dimensi, terus pengen tahu, eh area luasnya berapa? Waduh, mesti tanya sama arsiteknya kan? Atau mesti tanya sama kontraktor gitu kan? Kalau ini enggak, ya kita lihat aja. Oh ternyata segitu ya, volumenya segitu. Barangnya apa? Saya sudah tahu. Ya, jadi eh, caranya kita koordinasi, caranya kita untuk melakukan apa namanya eh, kolaborasi itu ada agak berbeda lagi kalau sudah pendekatannya sudah diatur oleh sistem. Ya, Nah, apa aja nih? Kan gambarnya kan nggak cuma ini, ini ya. Berarti kan kita bisa apa namanya ngelihat kalau di strukturnya gimana? Sama. Jadi pada waktu gambar strukturnya dibikin, mungkin dengan tim yang berbeda, ya kita bisa cek barangnya apa aja kalau di struktural. Jadi um, filenya bisa dimanapun, tapi progresnya kerjaannya juga kelihatan. Oh ini kalau di struktural seperti ini, kan kelihatan tuh elemennya beda, ya jadi sama seperti tadi ya juga ada dua dimensi, ada tiga dimensinya juga sama, ya. Terus kalau dia di tiga dimensi, tentu aja saya juga bisa ngecek levelnya. Wah ini saya mau ngecek nih level tiga floor yang mana. Nah, oh ternyata yang bagiannya ini. Dan kemudian saya mau bilang bahwa oh, kalau yang ini apa sih ini? Ini kalau apa sih? Kalau saya klik di sini kolomnya, oh berarti dia propertinya adalah oh dia adalah konkret rectangular beam, ya. 400 kali 80, 800 mm ya. Terus volumenya berapa, panjangnya berapa, elokasinya di mana? Tahu saya. Ya. Dan kalau saya mau ngecek gambar itu akan jauh lebih cepat karena bahwa saya enggak tek tok tek -tokan berusaha untuk ngerti gambar dua dimensi ya. Ya. Jadi sekarang kita lihat bahwa kebanyakan project integrated project develop eh integrated project delivery itu dia menggunakan dibantu oleh teknologi, sama dibantu oleh proses tim supaya proses manajemennya lebih mudah. Oke, okay? saya sudah tahu gambarnya kayak apa. Biasanya saya lakukan apa sih? Ada beberapa contohnya, apa saya mau tahu nih? Kalau saya koordinasi, saya tuh mau tahu barang yang ini nabrak sama ini itu apa enggak. Ya? Jadi, koordinasinya kayak apa? jadi saya masuk ke apa namanya coordination di coordination yang saya lakukan sebenarnya simple saya mau ngecek apakah gambar sipil sama arsitektur ada problem nggak ya jadi saya ngecek apa oh saya mau coba ngecek di apa namanya di anu ya di gambar struktur ya sama arsitek jadi saya ke, masuk ke modulnya classes jadi classes itu apa yang nabrak ya jadi kelihatan nih jadi arsitek ini arsitek ya arsitek sama struktur itu nabrak ada 476 item yang nabrak. Kalau ME sama struktur ada 624 item yang nabrak. Kita mau cek dong itemnya apa aja. Jadi saya cek item gitu ya. Nah di sini um, saya akan load. Oh ini gambar ininya gambar apa namanya? Uh, struktur yang disuperimpose dengan gambar arsitek. Ya. Jadi kalau kelihatan ini, ini gambar struktur, RST itu structure, yang disuperimpose sama gambar dari arsitek, RAC. Ya. Apa yang tabrakan? Nah ini terangnya kelihatan, oh, wow, ada banyak tuh yang tabrakan tuh. Ya. Ada yang nabraknya wall, ada yang nabraknya floor, dan segala macam ya. Ada yang nabraknya macam-macam. Jadi misalnya gini, oh saya tahu ini ada konkret rectangular beam nabrak dengan apa? Ini kelihatan ini. Ya, oh nabrak dengan wall. Jadi kalau saya klik ininya, saya pilih ini. Itu yang mana sih? Oh ini loh nabrak. Ini nabrak. Jadi kalau kita lihat gambar besarnya di salah satu proyek saya itu ada yang nabrak. Nah, kalau dia nabrak, eh ini nabrak nih. Berarti apa? Saya mesti tertanya ke arsitek atau tanya ke struktur kan eh, ini ada nabrak ini jadi gimana pada waktu terjadi tabrakan ya kalau misalnya saya klik ini salah satu oh, ini nabrak nih ya ini nabrak ini. saya ambil kolomen apa arsiteknya terus kemudian saya akan create isunya eh saya mau tanya dong saya taruh dia posisinya di situ ya kemudian yang dia lakukan adalah dia akan create issue ya dia akan create issue terus bilang Um, aku tanyanya ke siapa? Yang jelas kan mesti mesti jelas ya, yang aku tanya ke siapa. Kalau dia isunya adalah arsitektur, jadi aku akan tanya, ya, aku akan tanya ini, ya, ke siapa? Saya assign misalnya ke arsiteknya. Ya aku tanya ya. Terus kemudian saya minta kontraktor juga ngecek, ya. Terus uh, gambarnya di situ, saya komennya adalah please cek Gitu ya misalnya classes between um, apa namanya uh, wall and structural beam nah misalnya gitu ya saya submit ya nah di sini juga saya minta apa eh saya nggak cuma sekedar eh aku cuma ngomong eh ini tabrando ya enggak saya minta tolong diberesi dong ya senin depan tahun beresin ya 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 dong kan harus saya harus kaya, saya kasih tahu dong masuk saya bilang bahwa oh, di, diselesaikan kapan-kapan enggak gitulah saya kasih deadline ya jadi setelah itu saya submit pada waktu saya submit berarti apa yang saya lakukan yang saya lakukan adalah saya akan create issue yang harus dijawab oleh uh, arsiteknya arsiteknya akan ngobrol sama apa namanya uh, Strukturnya atau segala macam, dia akan ngobrol. Eh ini maunya gimana? kamu yang mundur atau aku yang mundur, gitu ya. Dan isunya akan kelihatan terus pada waktu kita apa namanya, um, pada waktu kita ini um, menyelesaikan ini proyeknya. Jadi kalau kita lihat di ini, di apa namanya, di kembali ke build, nanti dia akan kelihatan, eh isu tadi itu yang mana ya? Ya kelihatan. Oh ada isu. Nah ini ada isunya nih kita punya isu. Jadi apa? Nah, kita, kita lihat ada beberapa isu. Nah, ini kita kelihatan. Oh, ini mesti diberesin nih. Nah, tinggal isunya diberesnya kayak apa ya? Oh, kita, nah ini ada, ini yang baru saya buat buatkan. Saya kirim ke Pak Christopher, ada, ada apa namanya, isu di mana ada wall yang tabrakan sama ini. Jadi kita bisa create isu, kita koordinasi, kita benerin lagi software-nya, software kita benerin lagi desainnya, Habis itu kita upload desainnya, nanti kita bisa kelihatan, oh apa aja isunya. Ya. Terus isu yang lain apa? Ya kita event kita perlu kalau mau meeting ya boleh lah kita meeting, kita create meeting gitu ya, kita create meeting, eh saya mau bahas isu yang tadi itu, saya create dong meeting dong, saya bahas isunya saya create meeting, saya mau bahas bahwa oh ini problemnya tentang isu yang tadi gitu ya, nah ini saya bikin create meetingnya. Jadi saya mau bikinnya mau pakai anu apa namanya pakai apa namanya ke Google Team atau pakai Zoom maupun segala macam. Jadi saya create ini topiknya apa, ngomongnya ngomongnya apa dan teman-temannya dan yang saya undang siapa aja. Meeting gitu ya. Sebelum tanggal 31 karena deadline-nya tanggal 31. Itu. Apa aja koordinasinya? Yang pertama kan koordinasi jelas ya, kalau semua datanya sudah dimasukkan, berarti semua udah ngerjain di barang yang sama, berarti saya bisa ngecek, saya lihat, saya bisa cek flash detection, nabrak atau enggak. Apalagi yang kita bisa lakukan? Nah, kita bisa lakukan macam-macam uh, juga. Salah satu misalnya adalah uh, take-off. Pada waktu kita melakukan take-off, berarti yang kita lakukan adalah apa? Kita bikin yang namanya telequatity. Uh, ya kuantiti dalam artian apa? Uh, saya akan kasih contoh misalnya, ya saya sudah bikin, ya ini saya mau bikin build quantity untuk structure, jadi saya bikin uh, structure take off, ya, ya karena itu structure berarti saya pilih yang struktur, gitu ya. Nah ini bangunan saya kan kelihatan tuh, oh yang struktur kayak gini nih, ini take offnya nih, yang struktur kayak gini, ya. Jadi Um, saya cek take nya apa aja. Nah, ini saya sudah buat nih ada kolom, ada konkret. Jadi misalnya bau Oh, concrete floor itu ada lima item, ada lima floor gitu ya. Jadi kalau saya klik ini kan langsung kelihatan tuh ada lima floor, areanya berapa meter persegi, volumenya berapa. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oh, nah ya ini nih. Ini kan kolom-kolomnya nih. Saya bisa lihat ya. Terus Kemudian saya bisa keluarkan apa? Oh, ininya jadi kalau di eh, quantity take off, biasanya kita menggunakan mode klasifikasi. Jadi kalau di private-nya ditulis ya, misalnya floor ini adalah eh, tipenya, eh, Revit itu base-nya pakai Omni gitu ya, Omni itu base dari CSI. Jadi kalau yang familiar sama etabs, ESAP, dan segala macam itu kan yang bikin perusahaannya CSI. Nah, itu juga termasuk format klasifikasi yang digunakan di Revit dan di ACC, ya tentu aja bisa dirubah sih. Jadi contohnya gini, oh structural framing ya kalau kita lihat kita buka, oh ada floor, itu tipenya mana aja? Nah itu kita bisa buka, ya oh barangnya apa aja? Oh ada lima, nih lima yang tak, yang tak pilih ini satu, dua. Jadi kita bisa lihat nih, kita pilih nih, ya oh ada lima floor totalnya berapa, ininya berapa, dan kita bisa ekspor datanya. Jadi kalau udah bentuknya udah bentuknya sudah seperti apa namanya, um, ini modelnya nanti keluarnya bisa Excel sih. Jadi saya bisa ekspor dia ya, ke apa ya ke Excel. Jadi kalau saya Excel, saya buka open filenya, ya. Nah itu keluar nih. Oh foundation filenya ada berapa banyak, gitu ya. Quantity-nya berapa, volumenya berapa itu keluar di sini. Ya. Ya, jadi nggak um, cuman sekedar itu aja ya. Jadi kalau sudah jadi barangnya ya kita bisa pilih ya. Terus kemudian kita bikin quantity ya, Jadi lebih enak kan? kan kita nggak perlu apa harus kayak apa gitu ya? Nggak kita ini. Jadi ini normal yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu kita melakukan IPD. Uh, Dua hal ini yang paling sering dilakukan. Jadi yang pertama adalah class detection, ya. Yang kedua adalah quantitative Ya. Jadi tentu aja dia nggak cuma ini ya. Jadi proyeknya memang agak banyak sih. Cuman memang saya nggak bisa menunjukkan semua ya. Jadi um, kita bisa. Yang pertama biasanya ngurusin. Um, tadi saya nunjukkan uh, doc itu artinya semua datanya ditaruh di mana prosesnya. Nah itu kelihatan di situ. Nah, doc itu pun konsentrasinya juga apa? Kita bisa sambungkan. Jadi filenya tadi kalau kita lihat doc saya ya, ini file doc saya ini kan semuanya ngumpul di sini filenya tuh. Nah, pada waktu semua ngumpul di sini ya, ini kan ada tuh di, di arsitek, MEP, structure dan schedule dan segala macam. Itu kita bisa sambung dia kemana? Ke ini. Ya, jadi kita di apa namanya di apa eh, folder saya itu kelihatan tuh ini sudah disambung. Jadi kita lihat barangnya juga sama. Nanti kalau misalnya kita masuk ke Revit ya. Kalau ke Revit ya langsung misalnya kita ke Revit pada waktu kita file open gitu ya, file open nah, open itu kita bisa buka open file yang ada di cloud. Ya. Jadi kita bisa bisa melihat bahwa apa namanya file itu kita bisa lihat. Nah, ini file saya ada di mana itu? Nah, ada proyeknya ada di mana dan segala macam. Jadi nggak cuman sekedar kayak gitu toh ya, nggak ya. Jadi data saya juga ada tuh. Nah, terus kemudian apa? Saya bisa melakukan macam-macam uh, yang normal kita melakukan kolaborasi, koordinasi yang tadi itu sama take off. Nah, ada juga memang yang agak canggih sih. Jadi take off yang lain, misalnya modelnya adalah uh, kita punya namanya assemble ya. Jadi example itu kalau kita buka dia ya itu um, sama juga take off gitu ya. Tapi berlakunya otomatis. Jadi saya cuma tinggal uh, file open file open saya gitu ya, open gitu ya. Terus kemudian dia ya tinggal oke, okay, saya mau ini dia akan otomatis ngambil take off-nya. Jadi contoh ya, ini kalau saya buka filenya. Ya, pada waktu kita masuk ke Revit, Revit itu kan dia sudah punya kuantitinya sendiri, ini sendiri ya. Jadi tanpa saya milih macam-macam, saya misalnya, oh saya mau cuman untuk struktur gitu ya, saya pilih gitu ya modelnya untuk struktur, dia otomatis keluar sendiri. Ya. Dan data ini bisa saya lempar either ke apa namanya ke Open BI, misalnya kalau yang suka pakai apa namanya data, data analitik gitu ya ke Open Power BI, gitu. Uh, Microsoft Power BI, sorry Microsoft Power BI, gitu ya. Atau masuk ke Excel atau masuk ke mana lagi, gitu ya. Jadi sama sih modalnya sama, tinggal uh, prosesnya aja beda-beda. Terus apalagi sebelum saya terlalu jauh, jauh juga kadang-kadang gini. Tadi Pak Christopher sempat mention tentang Autodesk Tandem. ya. Jadi kadang-kadang kita tuh dapat di lapangan ownernya yang perlu dikasih datanya ya kan mungkin kalau ownernya gitu ya mungkin kan dia nggak pakai software yang canggih gini ya tapi dia mau tahu eh aku mau tahu sih proyek itu kayak apa gitu ya nah let's say tadi saya kasih contoh itu adalah um, saya tadi um, punya model ini ya ini saya bikinnya di uh, apa namanya dikombinasi ya. Jadi ini ada beberapa. Saya bikinnya ini modelnya lucu ini. Waktu ini sempat di apa guyonan sama teman-teman saya. Eh kalau orang modelnya zamannya tahun tahun ini ya, tahun apa namanya tahun pandemi itu kayak apa? Beda bahwa apa? Yang namanya komunalnya jarang. Jadi space komunalnya dikit, tapi space individualnya banyak. Ya. Jadi Wah, waktu itu Isam kayak kreatif modelnya gini, nah, modelnya kayak gini kan lucu nih modelnya. Modelnya model X gitu. Jadi orang-orang itu tinggal masuk di lapangan ya ini masuk ininya, apa namanya masuk ke dalam. Jadi kalau saya buka denanya, dena gambar kerjanya gitu. Jadi dia itu masuk, terus langsung naik atas tinggi ke tangga, Wah, tangga terus masuk masuk ke ruang-ruangannya. Jadi multifungsinya dikit banget ini tempat ini. Ya, nah, kita nggak terlalu mikirin multifungsinya karena apa? Karena orang-orang sudah sudah apa mainnya di dalam semua, ya. Dan gambar kerja yang saya dapat nih, ini kan biasanya saya kasih ke klien ya. Gambar saat kerja ini, gambar kerja berikutnya ini, gitu ya. Oh ada tampak eh, apa namanya eh, side plan, tampak bla bla bla, terus ada section, gitu ya. Ini biasanya kalau owner kadang-kadang lihatnya aduh kok ruwet ya gambarnya ya. Nah, saya biasanya Lemparnya kemana? Either ke viewer atau ke tandem. Ya. Jadi ada beberapa choice di halal kita ini. Yang pertama adalah kalau saya pakainya tandem. Kalau saya pakai tandem, let's say, saya masuk ke sini ya. Nah ini ini model saya. Jadi saya uh, pilih aja. Saya open filenya gitu ya. Nah ini filenya. Nah ini barangnya. Jadi owner itu bisa lihat barang ini kayak gini. Oke oh, gini ya model. apa model ini ya. Oh, seperti ini. Jadi dia mau misalnya mau lihat oh mau di ini mau di section sama sectionnya. Nah kita section gitu ya. Nah ini oh ruangannya kayak gitu. Jadi yang bawah ke apa ini masuk, gitu. Masuk terus dia naik ke atas, gitu. Terus ketemu. Nah ini ketemu ini ini dalamnya gitu. Ya di sini kita bisa filtering juga ya jadi barangnya apa aja jadi ini kelihatan nih Oh kalau saya masuk ke bedroom, nah, nomor sekian. Oh itu yang ini loh bedroom. Ya, ini loh bedroom. Ya, nomor satu berikutnya yang mana? Oh yang itu dan seterusnya, ya. Termasuk kita mau bagi-bagi oh berdasarkan assembly code. Oh shell-nya itu apa? Superstructure-nya ada di mana? Floor-nya itu berarti oh yang ini. Ya. Dan seterusnya. Jadi, kita bisa masukkan data bisa masukkan apa namanya dokumen misalnya oh, PDF-nya segala macam gitu ya saya bisa invite orang gitu ya bahwa dia cuma boleh bisa melihat ya atau bisa ngedit ngedit nambah ini nambah itu atau saya cuma atau dia bisa masukkan file yang lain ya jadi salah satu tapi kadang-kadang ownernya ngomongnya gini kalau dilihat di uh, smartphone saya gimana nah ada satu flow ya, misalnya dalam sini saya tunjukkan flownya adalah saya masukkan dia gambarnya ke Tridusudo Max. Jadi ini file yang sama nih. Ya, kalau kita lihat nih file yang sama nih. Nah, sama kan? Jadi kalau kita lihat modelnya Tridusudo Max, um, pikirnya orang biasanya oh tak render gitu ya? Enggak juga sih. Kadang-kadang kalau kita main ke Tridusudo Max, ya biasanya um, kita akan melakukan proses unwrapping ya di sini ya itu supaya ngasih tahu sama orang-orang eh ini ini kalau di render kayak apa gitu ya. Jadi kalau orang cerita itu oh, kalau di render kayak gini Pak. Wah, ini ini settingan untuk materialnya gitu ya. Tapi kan orang alamnya juga nggak, ah ngapain merusin ginian gitu ya. Tapi sekarang udah ada format, ya ada format nih. Format di online. Jadi barang yang sama Um, jadi kalau saya buka filenya, jadi saya bisa ekspor ini untuk masuk ke either ke uh, Android atau ke ini apa namanya iOS, ya. Format ini itu namanya kalau ke Android adalah .JPG. Jadi kalau saya open di sini ya, nah ini .JPG-nya filenya. Jadi um, orang bisa lihat ini ini barang saya. Eh, lucu ya ini bisa di di cellphone gitu ya, di handphone, di tablet dan segala macam. Nah itu, ini basicnya untuk uh, masuk ke VR, ya atau ke NFT ya. Orang, orang ada ada yang jualannya gitu pak. Jadi jualannya lewat online, jualan rumah modelnya kayak gini, ya. Jadi kalau misalnya ini saya coba ngecek ya, oh, phone saya masuk enggak ya? Nah, ini. Oh uh, sorry, berarti wifi nya nggak sama ini tar. Nah. Jadi um, apa namanya kalau ada yang familiar sama apa namanya handphone ya kan kita tuh bisa ini nih bisa apa namanya nyambung antara um, internet apa uh, telepon saya dengan dengan ini nah ini 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 ini, ini apa namanya komputer handphone saya gitu kan ya. Jadi nah di sini kan udah lain ini kan layar handphone saya nih ya contohnya adalah apa Nah di sini eh, tadi yang itu Nah itu ada di sini Project saya ini ya tadi yang saya pakai tadi buat untuk ngomong ngomong dan segala macam Project itu juga jalan di handphone saya ini ada tampilan di handphone saya saya bisa lihat eh, file ya gitu ya misalnya saya mau lihat yang arsitek gitu ya Nah ini saya buka arsiteknya nah. Nah, ini. Nah, itu. Ya. Jadi saya bisa cek gambar arsiteknya, ini ini 2D-nya, ini tiga dimensinya gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi saya bisa main-main tuh. Ya. Saya mau mau potongan segala macam juga bisa di sini, ya. Ya. Tentu aja um, ada lag ya karena saya pakainya kan dari handphone ini ya. Ke handphone saya ke komputer saya gitu ya. Terus nah Um, kalau yang tadi gimana? Saya mau masuk ke sini, ini, nah ini komputer saya nih sekarang lagi di sini nih agak nge-lag. <laughs> oke okay. ya. Jadi, um, nah ini, um, anu ya, handphone saya gitulah ya. Jadi kalau saya lihat app saya di sini, katanya it takes time ini. Oke. Okay. Ini kan anu apa? Anu ah, misalnya ini saya pilih anu apa namanya? Nah, ini saya bisa masukkan gambar saya di komputer Nah, ini ke handphone. Jadi saya kirim gambar ini ke klien saya. Eh, Pak owner. Nah, ini lihat atau di sini barangmu di sini. Ya. Dia bisa lihat, bisa um, tergantung kita anu ya, apanya yang kita mau masukkan ke dia ya. Mau misalnya diklik keluar PDF, diklik dia download apa atau diklik dia langsung motong dan segala macam juga bisa. Ya. Jadi um, pada waktu kita deliver, ya you know, asik kan ini kan deliver ke klien kan, Nah, kita nggak ngirim gambar AutoCAD, kita ngirim gambar desainnya aja. Jadi, kalau sesama sesama anu di project management, apa namanya modelnya? Pakai apps ataupun pakai ini, apa namanya construction cloud. Tapi kalau ke klien, bisa lewat tandem atau bisa pakai apa namanya model ini, dilewatkan ke judul Max dulu untuk mengeluarkan format mobile ya jadi format mobilnya itu memang uh, sudah standar kok jadi kalau Android kita pakai GLTF formatnya kalau iOS kita pakai standar USDZ ya nah jadi um, kita karena prosesnya sudah dibantu oleh teknologi jadi kita ya nggak terlalu gimana ya ya jadi lebih enak sekarang kan jadi uh, untuk recap, saya mau cerita cuman bahwa kalau kita pasukan pendekatannya adalah gambar kerjanya kita dikontrol dan di manage secara profesional, kita biasanya pakai integrated project delivery sebagai approach. Cuman untuk proses membuatnya kita pakai BIM. Itu ya. Oke. Okay. Um saya rasa saya sudah selesai materinya saya stop share dan saya kembalikan ke pak Deriko. silakan pak. baik terima kasih pak Andreas. wah materinya cukup berbobot ini. <tuh>. Uh, saya rasa ini uh, cukup menarik sekali ya materinya uh, yang berhubungan dengan project management biasanya. Jadi uh, yang biasa kita lihat kalau di Project itu kan ada komunikasi, komunikasi drawing biasanya. Jadi ini sangat membantu sekali nih uh, integrasi manajemen Project itu bisa inline dengan tadi apa yang dibuat oleh uh, Mas Christopher gitu kan. Uh, biasanya ini level-level tengah ini yang yang apa yang mengontrol semuanya nih untuk bisa Uh, project delivery drawing-nya dengan baik bisa terdeliver ke owner atau tim project. Lalu juga komunikasi nih yang saya sangat uh, menarik nih di sini bahwa komunikasi ternyata uh, menjadi kunci ya, menjadi kunci untuk bisa membuat uh, project delivery-nya lebih efisien dan lebih baik. Uh, juga dengan 3D engineering ini juga menarik sekali nih 3D engineering yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Christopher bahwa uh, kita nanti bisa mengefisienkan lagi gambarnya setelah kita bisa melakukan yang tadi metode cost detection lalu juga komunikasi yang menarik adalah time schedulingnya juga tadi uh, yang sempat diutarakan oleh Pak Andreas di uh, mana workflow ini bisa sangat bisa kita pakai untuk bisa mengefisiensikan uh, gambar kerja jadi lebih maksimal dan lebih presisi kelihatannya baik uh, terima kasih Pak Andreas dan Mas Kristofel uh, untuk paparan yang luar biasa sekali sore ini uh, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ada di uh, mengikuti webinar ini uh, saya akan menyampaikan satu hal uh, mohon jangan leave Sampai nanti ke foto bersama, karena ada sesi bonus dari kita dan 3 DS ini, uh, di mana sertifikat yang biasanya keluar itu adalah kan dari IAI uh, Jadi, nanti karena kolaborasi dengan 3 DS, uh, ada, akan ada sesi untuk memandu uh, mengisi form uh, untuk mendapatkan sertifikat juga dari Autodesk uh, di akhir acara nanti sebelum door prize. Dia akan dipandu oleh dari MC dan 3 DS. Baik, uh, kita masuk ke sesi Q&A. Uh, ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Pak Andreas dan Mas Christopher. Uh, yang pertama uh, dari Givan Giambatista ya. Mohon maaf ini saya uh, khawatir salah Bapak, Ibu, Mas, Mbak gitu ya. <laughs> jadi mohon maaf untuk uh, para audiens. Uh, jadi saya hanya sebutkan nama saja ya. Oke, eh, selamat siang. Saya ingin bertanya, apakah keseluruhan disiplin ilmu tersebut bisa dimunculkan di Revit? Maksudnya gambar elektrikal bisa dilihat di gambar struktur? Terima kasih. Uh, ini kelihatannya tadi muncul ketika uh, setelah Mas Christopher. Uh, boleh uh, Mas Christopher dulu. Kalau ada tambahan dari Pak Andreas juga boleh untuk pertanyaan ini. Silahkan. Oke, okay, baik. Saya juga udah lihat mungkin pertanyaannya bisa. Jadi dengan metode seperti kalau di AutoCAD itu extract ya. Jadi kalau di AutoCAD kita ambil file master arsitek ini untuk struktur ya. Kemudian kita extract kan. Jadi kita bisa kerjakan struktur itu di atasnya file arsitek dan tidak bisa kita utak atik. Jadi kan punya otorisasi masing-masing ya. Begitu juga di Revit. Jadi kita bisa extract kan. Itu bisa link Revit namanya. Jadi link Revit punya disiplin ilmu sebelah. Kemudian kita masukkan, dan kita bisa kerjakan di situ, dan bisa dimunculkan semuanya. Dan kalau memang proyeknya nggak terlalu besar, kita nggak pakai link juga bisa sih. Jadi, kita kerjakan semua arsitektur, struktur, dan MEP di satu file yang sama. Cuma, kalau yang agak besar, rekomendasi pakai link seperti Xref karena sangat berat filenya. Ya, mungkin itu apa cukup menjawab, mungkin, atau mungkin ada tambahan dari Pak Andre. Um. Mungkin saya akan tunjukkan ini aja. Saya share screen sebentar bahwa kalau misalnya saya punya project, let's say saya punya ini kan ini arsitek nih ya. Tapi di saat bersamaan ya. Jadi ada dua approach nih. Yang pertama, satu file ada semua barangnya. Jadi ada arsiteknya, ada MEP-nya gitu ya. Atau dan ada strukturnya di satu file yang sama. Jadi kalau dilihat ini satu file yang sama ini. Ya. Tapi ada juga di mana kita ngambilnya adalah cara yang kedua yang tadi yang saya pakai di apa di project itu adalah kita pakai link Revit. Jadi saya bikin arsitek, terus kemudian arsiteknya itu um, saya kasihkan gambarnya ke, ke structure, structure akan gambar di atasnya arsiteknya. Ya. Dan kalau kita lihat ini ini simpel-simpel aja ya. Di Revit itu ada modulnya anu, architecture, ada modulnya structure. Ya. Jadi ya kalau kita lihat architecture kan simpel ya, wall, door, window dan segala macam komponennya, floor ya, stair dan segala macam. Tapi ada juga structure. Structure itu bisa beam ya, architectural apa structure wall ya. Terus structure floor terus e, macam-macam termasuk koneksi ribar jadi penulangan itu di sini jadi dia juga ada modul untuk steel ya terus precast ya jadi kalau misalnya modelnya harus di precast mesti dipotong bahwa komponennya harus misalnya e, satu kali angkat sama mesin harus paling enggak dua ton gitu ya nah itu kita bisa mainnya di sini jadi dia bisa e, model kita bisa split terus plus reinforcementnya sekalian gambar kerjanya juga di sistem ini banyak tapi basically ada empat jadi HVAC ya terus ada apa namanya uh, piping ya piping dan plumbing gitu ya terus nah ini tadi yang tanya kalau electrical gimana itu juga macam-macam ya karena dia base nya adalah sistem kalau di apa namanya di di revit itu. Jadi pada waktu saya bikin uh, apa namanya electrical system, berarti saya juga menentukan apa, oh lampu ini masuk ke panel ini, sambung ke saklar ini. Jadi sistemnya begitu. Nah pada waktu itu kalau sudah sambung, oh panel ini ada panel ini, panel ini, kalau dia let's say misalnya tiga pas, ya berarti ya nanti saya bisa punya ano, apa namanya um, punya panel ini report oh RST berapa nanti kita bisa load balancing apa kayak gitu-gitu. Ya jadi di Revit itu um, agak broad memang ya karena toolsnya banyak dan memang sudah built in dari awal. Cuma tinggal kita aja mau ngaturnya dia mau per satu file satu disiplin ilmu kalau orangnya beda atau satu company karena semua ada bikin satu aja bisa jadi. Itu ya. Oke, okay, Pak. Baik, Pak Andreas, yes. uh, dan Mas Christopher, terima kasih sudah memaparkan dengan jelas sekali ya. Uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Darsono Muat ini ke potong ini pertanyaannya. Jadi untuk satu lagi, Manuel Kodi, ini nanti setelah Darsono Muat ya. Jadi uh, kalau coba, eh saya coba simpulkan nih lanjut ke bawahnya ada software bisa paralel dari konsep sampai dengan pengembangan desain dan ada software yang sifatnya pendukung yang sifatnya terpisah atau seperti apa mohon penjelasannya jadi karena ini multi platform jadi agak diperjelas lagi kelihatannya ini mas Christopher atau Pak Andres tentang so kegunaan atau keunggulan masing-masing software software yang saling mendukung atau enggak monggo silahkan Siapa yang ngomong nih mungkin pak Andreas dulu gantian okay, <laughs> boleh <okay>. boleh um, <laughs> um, jadi saya akan cerita tentang uh, berarti ini workflow ya pak ya workflow jadi uh, saya saya sambung lagi gini nah salah satu workflow-nya, jadi kalau kita ngomong uh, proses ini ya proses apa um, kita ngomong proses uh, AEC project, sehingga ada konsep desain construction, sound operation. Nah, yang paling umum itu, saya suka cerita itu pakai flow yang ini. Um, nah, ini flow-nya ya, yang ini Jadi, tadi. Rasa juga sempat Pak, tunjukin itu yang flow-nya gitu. Jadi, basically, apa ini adalah yang normal, orang-orang itu. Jadi, misalnya saya dapatnya dari anu apa namanya Google Map gitu ya saya tahu oh tempat saya posisinya di situ gitu ya nah saya pakai apa namanya software namanya InfraWorks itu untuk ngambil data anu apa namanya data lokasi jadi nanti keluarnya dalam bentuk tiga dimensi modelnya kayak gini oh lokasi saya seperti ini posisinya kayak gini konturnya kayak gimana dan segala macam gitu nah kadang-kadang kalau di daerah ujungnya, oh enggak, Anu kurang-kurang detail karena dia kambingnya dari foto satelit ya. Nah kemudian saya akan pakai yang namanya recap, ya, Autodesk recap itu untuk ini untuk apa namanya untuk ngerbangin drone saya ambil datanya, terus saya campur, saya masukkan ke uh, Infrabox lagi. Jadi data yang tadi ini area tertentu yang saya mau perbaiki itu sudah sudah bagus. Next kemudian apa? Pada waktu kita mulai ngerjakan project jadi eh akan ngerjain gambar arsitek akan apa bikin mungkin ke energi analisis gitu ya. Jadi saya pakainya Revit ya. Untuk energi analisisnya ada Revit, ada apa namanya? Insight ya dan ada lagi Green Building Studio. Nah, jadi termasuk AutoCAD kadang-kadang kalau dipakai untuk DED. Di struktur ada Revit, ada Autodesk Robot untuk ngitung struktural load dan calculation ada advanced steel untuk bikin detail steel. MEP juga Revit. Kalau masuknya ke infrastruktur, biasanya kita pakai civil 3D. Kalau gambarnya udah jadi, biasanya kita visualisasinya pakai 3D Studio Max. Entah itu mau di render, entah itu mau dimasukkan ke VR dan segala macam. Kalau untuk prosesnya, kita either melakukan, anu, kalau nggak cloud, berarti kita bisa pakai Navis work untuk class detection, 4D, 5D, dan segala macam. Atau masuk ke cloud, jadi bisa pakai apa namanya, ACC, tandem, uh, assemble. Jadi ceritanya soalnya gini, Pak. Dari ujung ke ujung, otomatis itu software-nya ada kurang lebih sekitar 30-an. Ya, jadi, kalau dilihat, softwarenya banyak. <laughs> jadi biasanya orang-orang akan ngomongnya gini: um, "Flow-nya ditentukan dulu, kemudian nanti kita akan bantuin." softwarenya pakai apa pak yang cocok sama flownya jadi bukan oh kamu harus pakai Revit enggak ya jadi Revit itu cuma salah satu software di flownya BIM yang ada di AEC nya Autodesk salah satu aja tinggal aku mau ngapain nanti akan menggunakan macam-macam softwarenya nya uh, kurang lebih gitu ya pak biar enggak enggak terlalu panjang-panjang juga ngomongnya Baik Pak Andreas, terima kasih Pak. Mas Christopher, mau ada tambahan dikit? Ya mungkin yang tadi, apakah dalam satu software bisa semuanya gitu, gampangnya gitu ya, dari tahap pertama sampai terakhir dalam satu software, ya mungkin bisa, cuma PC dan laptopnya nggak kuat ya, biarpun seberapa mahal kan, dia ya nggak mampu. karena Tapi pada intinya memang sih kalau lihat dari porsi, kalau di dalam arsitek ya Revit, Revit kok paling besar gitu porsinya ya ya biasanya dari 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 nol memang bisa dilakukan di Revit sampai kepada gambar kerja ya sampai kepada scheduling take off itu bisa nah cuma kan tadi yang supporting software itu memang harus ada kalau digabungkan dalam Revit nggak nggak bisa dibuka softwarenya terlalu berat jadi pasti ada supporting tapi kalau tergantung proyek ya kalau dia proyeknya menengah gitu ya atau ada yang pada karya pada teknologi saya agak lupa juga ya ini tergantung dari klasifikasi jadi memang harus memilih kalau memang kita cuma butuh revit, kita revit saja. Tapi kalau proyeknya master planning yang luar biasa, artinya infraworks civil 3D harus turun juga tuh. Kalau enggak nanti bisa enggak akurat. Itu tergantung sih sebetulnya. Menur menurut saya begitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Christopher. Jadi uh, dari Daksana Amati belum mudah bisa menjawab ya. Jadi memang tergantung dari kepentingan kelihatannya dan kebutuhan. Kita semua zaman sekarang ada banyak software yang bisa inline dengan masing-masing kebutuhan. Oke, okay, berikutnya dari Immanuel Kodi. Uh, Selamat sejahtera, mohon izin perkenalkan nama saya, Immanuel Kodi Bili dari YIN NTT Aduh, dari jauh sekali ini. Oke, okay, salam kenal, Immanuel. Saya ingin bertanya kepada Pak Christopher. Kira-kira aplikasi aplikasi yang sudah dijelaskan tadi itu software bisa diperoleh di mana ya? Kalau boleh di-share link-nya, terima kasih. Oke, silahkan masuk software singkat. Oh, dari NTT. Saya orang timur juga, saya dari Maluku nih. Oh, jadi uh, untuk software, wah itu harus ini ya bagian bagian ini processing pembelian software nanti ya, bahasa enta sih itu ya. Ya kalau saya saya kurang hafal juga. Sih. <laughs> nanti ada bahasa enta di sini kok. Dari ya mungkin nanti bisa ditanyakan. Saya nggak hafal, saya nggak, nggak terlalu ingat. Uh, mungkin saya bisa bantu ya. Jadi tadi software software itu sebetulnya ada di site Autodesk. Jadi kalau mau anu ya cuman tinggal www.autodesk.com gitu ya. Gampangnya gitu kan. Nah, itu semua ada di sana tuh. Jadi kalau di uh, kalau Bapak adalah profesional, Bapak bisa coba untuk download trial-nya. Jadi kira-kira biasanya trial itu sekitar 30 harian lah. Nah, tapi kalau Bapak dari uh, apa namanya? dari education ada apa namanya tinggal Google aja, Autodesk akademik ya itu bisa coba softwarenya. Uh, kalau education soalnya Autodesk ngasihnya gratis. Itu. Ya bisa sih kalau untuk education dan itu bisa coba sih. Saya juga kan itu ya ngajar juga di kampus ya. Jadi memang untuk bisa pakai itu memang pengajar mahasiswa gitu ya. Kalau komersil memang harus purchase gitu. Baik, terima kasih Mas Christopher dan Pak Andreas. Semoga bisa menjawab ya, Emmanuel Koldi. Oke, okay, next. Dari Fernando Siregar nih, Pak Andreas. Pak Andreas, apakah di Indonesia sudah ada proyek konstruksi yang menerapkan IPD tadi? Lalu sejauh mana keunggulan penerapan manajemen dokumentasi gambar atau BIM terhadap kinerja proyek? Apakah ada studi kasusnya? Pak, mohon pencerahan plus minus di sistem ini. Monggo silakan, Pak Andreas. Uh, ya. Jadi kenapa kok IPD? Sebetulnya fisiknya sederhana. Indonesia itu rata-rata di project apa konstruksi itu cost overannya di atas 30%. Jadi kasarnya nih ya, kalau misalnya saya ingin bangunan di Surabaya. Surabaya misalnya 20 lantai. Misalnya let's say kita ngomong hotel lah 20 lantai ya. Itu mungkin kalau project itu bisa habisnya 250 sampai 300 miliar. Nah, 250 kalau 300 miliar, kalau cost overannya 30%, berarti kan langsung bablas jadi ya jadi bisa jadi 350 miliar itu ya, jadi kenapa kok IPD karena kita berusaha untuk prosesnya dijadikan uh, lebih streamline ya jadi lebih efisien kalau kita bisa dioptimisasi, yang terjadi di lapangan itu biasanya kan ada MK MK itu kan dibayar untuk untuk opta, apa, optimalisasi ya nah biarpun ada MK tanpa IPD dan BIM biasanya um, itunya masih gede, angkanya masih besar. Tapi kalau sudah diimplementasi dan benar, itu biasanya rata-rata antara 5 sampai 10 persen. Jadi lumayan. Ngiritnya, ngiritnya ngirit lumayan ya. Jadi yang tadinya boros 30 persen, sekarang borosnya 5 sampai 10 persen. Nah, makanya kenapa banyak proyek apa namanya um, negara itu sekarang diharuskan menggunakan BIM dan di manajemen diharuskan menggunakan IPD. Ya, jadi uh, kalau yang di apa namanya kalau di proyek uh, swasta biasanya kebanyakan masih IPD duluan. Tapi kalau yang di negara wah itu sudah IPD dan BIM jadi satu udah. Gitu ya. Jadi uh, kalau sudikasusnya sih banyak sih. Um, tapi itu gambaran besarnya ya. Jadi kita berusaha untuk supaya proyeknya lebih optimis, lebih murah juga. <laughs> Dua. Baik, 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 Pak Andreas. Terima kasih penjelasannya. Ini ternyata ada satu lagi dari Fernando Siregar, Pak Andreas Pak. Dengan ACC ini, jika terjadi outstanding issue atau plus detected, apakah bisa auto trigger ke semua stakeholder melalui email notification dan sebagainya? Kayaknya lebih ke komunikasi kali ya. Kalau ada plus detection itu yang efektif dan efisiennya itu ke semua stakeholder itu apa bentuknya, Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, jadi ceritanya gini, pada waktu apa namanya project proyeknya dibikin yang bertanggung jawab ada yang namanya BIM manager. Nah, BIM manager itu yang mengatur semua prosesnya harusnya standarnya seperti apa. Satu level di bawah BIM, manager ada yang namanya BIM koordinator. BIM koordinator ini yang ngatur misalnya gini, kalau terjadi clash apakah apa namanya clash yang segitu banyak dicek dulu oleh MK sebelum dikirim ke semua stakeholder atau langsung begitu langsung ketemu langsung dikirim semua. Nah biasanya itu eh, MK-nya yang filter dulu, pak. Jadi contohnya gini, ada dinding yang tabrakan sama dinding struktural. Sebetulnya itu mirip kan, dinding sama sama dindingnya kok, ya kan? Jadi problemnya sebetulnya bukan masalahnya bukan tidak krusial karena apa? karena uh, masalahnya adalah di uh, pembukuannya double. Jadi di arsitektur, oh saya bangun dinding 20 meter kubik. Yang strukturnya juga bangun di dinding 20 meter kubik. Berarti double kan? Double. Nah itu yang diatur sama Anu. Tapi ada yang krusial. Krusialnya apa? Oh ini nih. Ini apa uh, mesin AC-nya Nah, sama kolom struktur atau kita belum ngitung kalau mesin AC-nya tak geser berarti harus ada perkuatan struktur gitu kan ya. Nah, itu yang ditentukan. Jadi biasanya nggak langsung dikirim. Kalau dia langsung dikirim, bayangin aja Bapak buka gitu ya, tahu-tahu dapat email 520 email ngomong tentang class detection satu persatu, mabuk melihatnya. <laughs> Jadi biasanya enggak di, di auto trigger, Pak biarpun as a system bisa di auto trigger jadi dia langsung ngasih semua notifikasi tapi biasanya enggak biasanya di apa namanya di diregulasi di ada yang ada yang ada yang ngatur ada, ada yang bilang bahwa oh ini penting oh ini yang enggak terlalu penting dan seterusnya gitu ya pak ya oke okay, baik terima kasih pak Andes bisa menjawab nih uh, Fernando Siregar ya uh, berikutnya dari Ardiana Musin ini <laughs> izin bertanya kepada penyaji apakah BIM identik dengan Revit sejauh mana IFC dapat mengatasi perbedaan platform antar software BIM? silahkan uh, dijawab pak Andreas atau mas Gustavo. Oke, kalau ditanya apakah BIM identik dengan Revit jawabannya tidak. <laughs> BIM adalah proses. Jadi dia proses untuk menjalankan sebuah project anu apa namanya IC. Revit itu adalah tools yang membantu proses itu. Jadi memang nggak identik. Karena apa? Karena nggak harus pakai Revit sih. Jadi bisa apapun software yang mendukung BIM itu bisa dipakai untuk workflow-nya BIM. Yang ngatur biasanya BIM Manager. Nah, tentu aja um, kalau software-nya beda-beda, ini yang kejadian di lapangan misalnya gini, arsiteknya pakai Archicad, terus strukturnya pakai Tekla, dan MEP-nya pakai Revit. Ini pada waktu dia berusaha untuk class detection, itu agak ribet karena software beda-beda, kan? Nah, kalau software beda-beda, makanya keluar standar IFC. Nah, standar IFC memang ada, ada, ada tipenya sendiri-sendiri, ya. Jadi, enggak, enggak satu IFC untuk semua. Jadi, kita mesti ngatur, misalnya, IFC 2.3 untuk apa, AFC 4 untuk apa? Nah, di kita yang kita bisa sarankan adalah menggunakan Navis Work karena Navis Work itu bisa terima berbagai macam apa namanya? model asal dikonvert dulu ke AFC. Gitu ya. Jadi contohnya nih kalau misalnya kalau kita lihat di ini ya, Revit misalnya. Ini kan kalau Revit kalau saya ekspor gambarnya ya hampir semua software BIM itu semua ada AFC-nya, ya. Nah di sini kita bisa tentukan. Nah itu kita mau uh, apa? Saya mau apakah coordination view, apa be, apa uh, basic fa uh, facility management handover atau apa berupa design transfer gitu ya. Jadi kita tentukan ya modelnya apa. Nah jadi di lapangan yang problem biasanya adalah untuk make sure bahwa semua uh, tim itu bisa pakai AFC dengan format apa. Nanti di kita apa namanya di otos misalnya adalah oh kalau apa namanya modelnya macam-macam gitu ya kita bisa pakai yang namanya navis work. navis work. itu bisa terima model AFC dari berbagai macam untuk dilakukan apa? Untuk 4D scheduling, 5D terus kemudian apa namanya take off dan apa namanya class detection. Gitu ya. Hmm, Oke okay. baik terima kasih Mas Andreas Mas Kristofel ada tambahan Mas? Nah, saya sudah Sangat jelas dari Pak Andre mungkin baik uh, begitu uh, Kang Gade, nih kalau nggak salah ya uh, penjelasan dari Pak Andreas untuk uh... Nah uh, berikutnya dari Farhan Sabila uh, Selamat sore terima kasih atas materi yang sangat bagus saya ingin tanya apakah di dalam sistem BIM ini bisa membuat RAB dan bagaimana mekanisme pembuatannya? Terima kasih. Silakan. untuk RAB itu kan dimulai dari BOK kemudian ditambahin sama ongkos tukang, mandor dan lain sebagainya ya. Itu direk bisa dilakukan di Navisworks bisa di ACC dari Pak Andre jelasin Jude juga bisa. Jadi banyak software sebetulnya yang bisa Ya, contohnya di Revit tadi saya tunjukkan ya mengenai ribar itu saya bisa dikiri bawah saya tunjukkan sekitarnya. Saya buka. Nah, cuma yang kemudian yang mungkin akan masuk mungkin tahun depan mungkin itu namanya proes jadi pro estimation. Nah itu benar-benar RAB. Jadi itu sampai kepada bidding untuk kontraktor dan subkon itu bisa berdasarkan mana cost yang ada di situ. Jadi lama-kelamaan itu bukan cuma kita mengeluarkan uh, beki ataupun take off ataupun bom banyak istilah tapi kita juga bisa menawarkan kepada siapa yang tertarik untuk dengan anggaran seperti itu. Jadi akan uh, komunikasinya akan sampai segitunya. Uh, ini saya buka Revit mungkin agak kelamaan tapi di Revit itu bisa seperti saya tunjukkan tadi di Rebar. ya itu bisa. Jadi misalnya pintu kita tinggal cari ini jumlah pintu berapa, material pintu kayu dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa memberikan material biaya satuan material. Misalnya ini per 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 volume, satuan volume meter kubik misalnya itu kosnya berapa? Sudah disurvei misalnya di daerah kita, misalnya di Surabaya atau di Bandung itu biayanya berapa? Nah, kita bisa masukkan satuan biaya di situ, kemudian kita berikan rumus Uh, biaya satuan dikalikan dengan uh, volume. Nah, ini mungkin sudah di, ditampilkan Pak Andre. Ya, nah, ini seperti ini: kita bisa keluarkan schedule, wall schedule, kemudian ada area atau volume yang kita akan hitung menggunakan area atau menggunakan volume. Yang selanjutnya, kita bisa nulis cost-nya. Ya, nah, itu kan surveyor, tuh, surveyor di toko atau di mana, atau pakai harga SNI, misalnya harga tukang dan lain sebagainya gitu nanti bisa ditambahkan rumus dan keluar mungkin dari saya begitu baik terima kasih mas Christopher itu uh, dari Farhan Sadilah semoga bisa menjawab ya jadi pertanyaan bisa membuat RAB dari berikutnya Nana selamat sore izin bertanya berapa harga software Revit original dan apakah ada biaya update softwarenya atau tidak terima kasih silahkan dijawab uh... kalau ini sih memang harus tanya ke Mbak Senta ya. Saya sendiri juga gak terlalu apel di uh... Senta dari situ. Nanti silakan kontak Senta langsung. Oh, uh, iya. Senta, nanyai harga software Revit berapa? <kali> uh, Mungkin okay. cuma gini. Yeah. Saya mau akan yang akan cerita adalah bahwa um... Autodesk itu juga nggak cuman ini ya apa namanya nggak um, cuman Revit karena dia ada juga yang namanya um, Autodesk Construction Cloud. Eh sorry apa Autodesk AEC. Jadi kalau kita ngomong ini ya Autodesk AEC. Jadi Autodesk itu uh, sukanya apa jualannya either satuan gitu Revit aja gitu ya atau uh, seluruhnya langsung AEC ya. Jadi di AEC itu so, berarti ya, software softwarenya kalau ditanya included softwarenya dia itu udah banyak softwarenya Jadi um, di AEC itu ada Revit, Civil 3D, AutoCAD, Infraworks, Navisworks, Autodesk Dock, plus bawahnya nih, Advanced Steel, Insight, Formit, Recap, Robot, Max, ya uh, Vehicle Tracking, Structural Bridge Design. Dan fabrication Cat MEP. Jadi soalnya banyak. Nah cuma masalah kalau harganya yang apa? Anu senta. Senta bisa tolong dikasih tahu lembar. Oh iya pak. Uh, harga revit saat ini sih sekitar 35 juta ya pak, sudah termasuk PPN. Tapi lebih murah lagi kalau AEC collection sih pak. Kalau AEC collection ini Uh, saat ini harganya ada di 43 juta. Itu juga sudah termasuk PPN. Jadi Autodesk sekarang sudah uh, apa namanya sudah lagi tidak menggunakan model apa uh, jualan perpetual, tapi dia modelnya adalah uh, subscription base. Jadi um, basically kita nyewa setahun setahun gitu ya, atau nyewa langsung tiga tahun gitu ya. Jadi um, itu juga membuat software softwarenya itu jadi dia di di dikontrol di cloud. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat software saya itu, saya itu mesti login. Ini login. Ya. Jadi saya bisa login di manapun. Jadi ya misalnya saya punya komputer rumah dan komputer kantor gitu ya. Kalau saya tapi cuman saya bisa install di dua-duanya. Jadi let's say pagi saya kerjain di kantor, Terus pulang saya pakai komputer kantor untuk login. Jadi kayak kayak Google kayak Google ini kayak Gmail. Jadi saya mau kerja di komputer mana ya saya tinggal buka Gmail terus main saya pakai. Sama seperti tadi kalau saya pakai ACC ya. ACC itu kan uh, di cloud. Jadi ya saya tinggal login terus ya saya tinggal anu tinggal jalan. Enggak terlalu peduli komputernya siapa yang saya pakai. Gitu. Oke, Pak baik terima kasih infonya dari Pandreas harganya ya jadi mungkin juga nanti lah di di pasaran itu banyak nanti juga berbagai media nanti yang mengeluarkan harganya bisa dilihat nanti di pasaran oke menurutmu menurut menjawab ya Nana berikutnya Januarius Beni ini untuk pakai stovall Sejauh mana penggunaan software CAD berbasis BIM berpengaruh pada proses desain terutama dalam mendorong kreativitas apakah CAD berbasis BIM sudah digunakan di semua jenis proyek atau proyek tertentu saja? Terima kasih. Monggo ya, Pak untuk CAD berbasis BIM. Ya ini kadang-kadang bisa apa yang kita pikirkan lebih kreatif daripada apa yang kita keluarkan di software gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa kebalik. Apa yang kita pikirkan tapi kok lebih bagus lagi waktu kita buat di software ya itu tergantung kita tapi kalau untuk menambah kreativitas itu harusnya iya kalau dia semakin mengurangi berarti percuma mungkin kita menggunakan software jadi harusnya malah menambah kemampuan kita dalam uh, mengeluarkan sebuah bentukan jadi jangan sampai software membatasi kreativitas uh, itu yang saya ajarkan juga kepada mahasiswa ya jangan sampai software itu membuat kita akhirnya tidak sesuai dengan style desain kita masing-masing nah untuk cat berbasis BIM itu menambah kreativitas iya kalau penguasaannya juga iya kalau kita baru sehari menggunakan ya akan bingung ya bagaimana caranya menuangkan ide dan pemikiran Namun untuk proyek-proyek berbasis BIM atau tidak berbasis BIM itu tergantung kalau misalnya kita sudah biasa menggunakan tipologi bangunan ya jadi misalnya kita rumah tinggal atau mungkin bangunan modular ya itu kan kita sudah punya template kita sudah sering berproyek itu kita langsung aja karena mumpung mumpung sudah punya template yang baik pun mungkin non bim tapi kalau kita itu uh, ingin mengeluarkan sesuatu misalnya sayembara misalnya sayembara nih atau mendesain monumen atau tubuh, atau mengikuti sebuah kontes desain ataupun mendesain sebuah galeri atau tempat ibadah yang simbolik dan lain sebagainya kita baiknya menggunakan yang bim karena kan susah kita generate dan kita keluarkan gambar kerja. Biasanya cuma berhenti di gambar konsep aja. Terus kita bingung nih, gambar kerjanya gimana nih? Nah, seperti itu. Jadi misalnya di Revit. Di Revit itu, ya saya ngomong Revit karena saya paling sering pakai Revit sih ya. Jadi itu bisa namanya ada Dynamo. Itu di Rhinoceros itu Grasshopper, di, di Revit itu Dynamo. Jadi bisa mengeluarkan misalnya bangunan twist. Kita bisa tinggal geser, dia twistnya jadi jadi jadi, rata atau twist lagi, atau tambah twist lagi. Jadi, kita pakai seperti coding programming, itu bisa. Jadi, otak kita kita tuangkan ke dalam seperti programmer gitu ya, dan juga ya, tadi 3D Studio Max, kemudian Formate, dan lain sebagainya, itu kita bisa bisa gunakan ya. Nah, ini contoh dari Pak Andreas, dan ini mungkin yang fasad ya, kalau nggak salah Pak Andreas. Iya ini yang ini loh, model ini ya, ini, ini pakai integer nggak Pak? Nah, ini. Jadi saya pakai anu kotak biasa sih. Jadi Apai saya minta bahwa oh, ya. saya bikin modelnya terus saya copy-copy-copy banyak <laughs> Jadi aslinya modelnya sih cuman anu apa surface biasa. Surface biasa. Jadi saya gambar surface terus minta dia dipotong-potong terus di anu apa daerah-daerah tertentu -daerah dilubangi dan segala macam. Nah, kadang-kadang ya anu ya setengah pakai apa namanya? setengah pakai Komputasional uh, desain supaya kita bisa drive, kita maunya mau apa gitu ya. Jadi, nggak melulu harus uh, gambarnya pakai tangan, jadi kita mau des, apa desainnya pakai generatif juga bisa, atau mau desainnya pakai ini uh, visual programming. Nah, ini mungkin pembahasannya mungkin lain lagi ini soal-soalnya modelnya lain lagi dan setengah programming. Baik, terima kasih Mas Christopher dan Pak Andreas, semoga bisa menjawab ya dari Marius. Uh, next dari Margareta Pranoto ya. Selamat sore, saya mau bertanya untuk Revit jika satu file dikerjakan arsitek, structure engineer, MEP dan lain-lain, bagaimana file tersebut bisa terupdate dengan baik untuk masing-masing pihak yang mengerjakan? Apakah dikerjakan bergantian atau secara bersamaan? Oh ini tentang workflow -work kayaknya Pak, sistem kerjanya nih antara uh, multidisiplin tadi nih kalau saling update tuh gimana? Connectnya? silahkan. Uh, ya, jadi um, pada waktu kita ngerjain project yang berbagai macam. Jadi contohnya adalah pada waktu uh, ini. Jadi di sini kan yang pertama gambar arsitek duluan nih. Ya, jadi setelah arsitek selesai gambar, terus kemudian dia akan ngasih filenya itu ke MA dan structure nah jadi pada waktu di ma ataupun structure yang mereka lakukan biasanya adalah mereka create new model gitu ya new project terus kemudian mereka uh, ngelink gitu ya jadi kita modelnya gitu jadi di link ya modelnya di link saya ngelink gambar dari arsitek begitu saya ambil linknya gambar dari arsitek saya tuh nggak bisa ngedit punya arsitek, tapi saya bisa nambahin. Jadi saya nambahin kolomnya, saya ngambil baloknya, dan segala macam. Di saat yang bersamaan, kalau misalnya arsiteknya ngedit, berubah kan? Nah, sistemnya kalau di ACC, dia akan kasih tahu, eh gambar arsiteknya berubah. Begitu gambar arsiteknya berubah, otomatis di kelas deteksinya langsung kelihatan. Oh, ini loh, ada yang berubah. Langsung kelas detection, langsung keluar. Jadi dia akan otomatis melakukan class detection setiap kali gambarnya diupdate. Dengan tentu aja kalau sudah begitu berarti apa namanya? struktur akan kerja sendiri, ME akan kerja sendiri setelah gambar arsiteknya keluar. Atau misalnya gini nih. Arsitek lagi kerjakan, mungkin lagi lagi apa namanya? lagi cuman posisi kolom sama dinding gitu ya sama ada floor tapi belum ada di, belum ada diesel fasadnya belum ada segala macam nah barang itu desain itu itu sudah bisa di apa di apa namanya di organisasi yang kesini jadi kita pakai softwarenya namanya design collaboration ya tepatnya ini di design collaboration kita bisa tahu siapa lagi ngerjain apa gitu ya terus begitu yang satunya update yang yang lainnya dikasih tahu eh updated Ya, jadi kita bisa tahu bahwa um, di sini yang di share adalah ada tiga gambar, arsitek, structure dan MEP. Lagi prosesnya apa, gitu ya? Dan di share kapan, gitu ya? Jadi begitu kita save, misalnya saya rubah, gitu ya? Nanti yang keluar lagi di sini, tanggal berapa di save. Nah, nanti yang lain bisa uh, apa namanya uh, adjust juga, gitu ya? Jadi memang kalau yang kerjakan bisa sendiri-sendiri ya, tapi memang harus dikoordinasi. Modelnya mirip kalau kalau diotopet itu pakai xref. Kalau di xref kan berarti kan uh, gambar asli xref berubah yang yang lain juga berubah kan? Sama ya. Cuman yang ini dikontrol oleh uh, apa namanya? dikontrol oleh BIM anu collaboration tools. Jadi dikasih tahu bukan orangnya yang ngasih tahu, langsung kita kita begitu datang buka langsung kelihatan, oh, arsiteknya lagi update amunyamu apa namanya kelas deteksinya keluar kayak gini tolong diperbaiki dan seterusnya gitu ya saya sih nggak bisa terlalu panjang ngomongnya um, penjelasan singkatnya gitu <laughs> baik pandes Mas Gustafal ya. mau ada tambahan dikit? Ya, untuk, untuk kolaborasi ketiga disiplin ilmu memang paling enak ekstra itu ya mengeringankan file kemudian nggak terlalu saling itu ya, otorisasi masing-masing. Kemudian, itu tinggal nanti di refit, sih. Ya, itu teknisnya nanti tinggal di reload. Jadi, ketika si arsitek ngerjakan, ternyata ada perubahan. Nanti, waktu di struktur buka, tolong reload filenya di bagian kiri bawah. Itu klik kanan, reload, ambil file yang paling baru, posisinya sama, dan ada namanya di refit, share coordinates. Itu untuk proyek multi masa, gitu ya. Jadi bisa share koordinat, jadi udah tahu nih kepala proyeknya atau master planernya yang arsitek ini tolong desain bangunan A di kiri koordinatnya se bla bla bla, yang koordinat bangunan B di sana, jadi tolong jangan geser, tapi nggak bakal bisa digeser karena sistemnya seperti Xref. Kalau langsung dimasukin semua dalam satu file, wah susah itu, perat. Ya tinggal di reload aja. Tapi kalau teknis kayaknya harus di luar ini sih. Oke. Okay. Betul sekali, Mas Christopher Oke, okay, terima kasih penjelasannya Pak saya dan Mas Semoga menjawab ya, Mbak Garita Pranoto. Baik, ini sepertinya dua pertanyaan terakhir. Uh, akan kita close uh, dari Erwin Dunian. Uh, ini kelihatannya dosen saya yang ingin. Sama Esa Rahmat. Untuk Pak Erwin, uh, ada dua pertanyaan. Cuman pertanyaan yang kedua kelihatannya agak out of context ya. Uh, karena berkaitan dengan uh, apa nih... Uh, Surat teguran dan resensi kayaknya ya uh, itu mungkin Pak bisa langsung saja ya Pak Andreas atau Mas Yusuf ya, atau ajab. uh, nanti bisa langsung Japri aja ya untuk pertanyaan ya. itu. Jadi karena di sini kita membahas uh, bagaimana software bekerja. Uh, yang pertama Pak, Yun, uh, Pak Erwin ada sebuah siklus proyek dari pengalaman menggunakan infrawork hanya digunakan pada tahap rencana karena untuk pengembangan bisa dan detail dikerjakan di Revit atau situ d apakah benar seperti itu lalu yang kedua nih langsung saja ya dari Esa Rahmat dibandingkan dengan software Archicad apa kelebihan Revit tersebut monggo silahkan masing-masing kalau mau menjawab Ya, kalau dari saya sih untuk infrastruktur ya benar sih infrastruktur itu infrastructure work ya kemudian itu ya. untuk uh, visualisasi itu untuk visualisasi di awal kemudian memang untuk untuk testing itu atau? Uh, civil 3d dan apakah benar seperti itu ya cukup benar sebetulnya karena untuk pengembangan desain saya kebetulan di presentasi tadi civil 3d di tapak pengembangan desain. Oke. Okay. Kemudian mungkin Pak Andri mau menambahkan mungkin? Sebetulnya um, ya enggak sih ya. Uh, tar, jadi gini, memang um, jangan menggunakan software sebagai patokan. Yang, yang dijadikan patokan itu mestinya workflow-nya. Jadi workflow-nya harus kayak apa, baru kemudian software-nya yang dipakai sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau memang digunakan untuk perencana, mau pakai InfraWorks ya bisa aja. Tapi biasanya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dipakai kalau InfraWorks ya awal-awal. InfraWorks biasanya kebanyakan dipakai untuk koordinasi. Jadi spesifik biasanya dia scheduling, um, apa namanya class detection, dan yang terakhir adalah uh, quantity take off. Biasanya tiga itu. Jadi kalau memang di flow nya dibutuhkan seperti itu, baru kita pakai InfraWorks kalau nggak dibutuhkan ya nggak harus juga sih. Jadi even kadang-kadang misalnya gini, saya ngambilnya gambar apa gambar modelnya itu dibikin di 3D Studio Max. Terus gambar desain satunya jadi let's say anu ya, saya punya site 10 hektar gitu misalnya. Ada arsitek A ngerjain apa namanya rumah, ada arsitek B ngerjain eh, apa namanya eh, hotel gitu ya. Nah, tapi arsitek B-nya pakai Archicad, arsitek A-nya pakai SketchUp gitu kan. Nah, itu gabungkannya di awal yang paling simple adalah pakai InfraWorks. Karena InfraWorks juga bisa apa namanya? masuk-masukkan itu. Nanti terakhir-terakhirnya baru uh, Navis apa segala. jadi sesuai dengan ini ya, kebutuhan ya, kebutuhan. Terus Oh ya, yeah. apa bedanya Archicad sama Revit ya? Uh, jadi gampangnya gini deh. <tuh> Archicad adalah BIM software yang dipakai untuk arsitektur. Nah, Revit adalah BIM software yang dipakai untuk architecture, structure, dan MEP uh, langsung di awal. Jadi basicnya gini deh. Kalau Archicad, dia itu kan basicnya dari arsitektur, tapi saya bisa nambah misalnya oh saya butuh modul struktur jadi saya bisa beli modul struktur terus dijalankan di ArchiCAD. Saya bisa beli modul MEP dijalankan di eh, apa nama ArchiCAD. Kalau di Revit ya dari awal memang sudah tergabung semua. Ya. Jadi biasanya sih saya sih enggak apa namanya kalau ditanya apa ArchiCAD sama Revit ya mirip sama-sama BIM software gitu ya. Tapi bedanya kalau pakai uh, apa namanya environmentnya Revit, sambungannya banyak ke struktur gampang, ke MEP gampang, ke energi analisis gampang, ke itunya jadi sambungannya ke ACC gampang ya tentu aja karena dia pakai sama-sama Revit gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah di workflow beam yang di set itu apakah uh, cocok apa enggak? Kalau enggak cocok ya baru kita adjust software-nya pakai apa, namanya kayak apa. Jadi tergantung workflow-nya, Pak. Jadi, jangan dibandingkan software sama software. Uh, biasanya yang kita penting adalah workflow-nya beres dulu, software-nya mengikuti. Gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Okay. Mas Christopher, mau ada tambahan, Mas? Hmm, ya, itu memang sering ditanyakan ya, Ricky Cat sama Revit itu. Itu memang Uh, revit revisi engineering base soalnya ya. Jadi memang uh, mulainya agak beda dan ya itu seperti Pak anda jelasin itu rentengannya itu banyak gitu teman-teman yang misalnya dari situ mau ada dianalisa kemana kemudian misalnya saya kurang nih sambungan baja misalnya kurang puas itu saya bisa lempar langsung ke advanced steel kemudian saya bisa balikan lagi ke revit jadi uh, bolak-baliknya itu yang kalau saya pakai secara pribadi itu saya dapatkan di Revit sebetulnya karena ya Revit juga nggak sempurna ya seperti sambungan baja dia mungkin di, di Revit mungkin ada sekitar seratusan dan saya kurang kurang menemukan sambungan baja yang cocok saya akan ke Autodesk Advanced Steel membuat di sana kemudian saya balikan lagi ke Revit jadi ketidaksempurnaan itu tuh masih ada temennya gitu untungnya gitu sih menurut saya oke okay, sekian. Baik, terima kasih Mas Christopher tambahannya. Baik, sepertinya rame nih diskusinya nih. Uh, saya buka satu lagi deh, tapi penanya khusus saya kasih kesempatan. Satu pertanyaan yang resen silahkan untuk mau bertanya. Uh, kasih waktu 15 detik. Kalau misalnya mau ada langsung nanya, satu pertanyaan. Dibuka untuk resen, silahkan resen. Oke, okay. kelihatannya nggak ada nih. Baik, terima kasih uh, Pak Andreas. Oh ini, Budi Lili. Boleh satu, silakan. Sikat aja, Mas. Siap, selamat sore Pak Andre, Pak Christopher, Pak Eriko. sore, Pak. Saya kebetulan dari jauh juga tadi. Ada teman yang sudah bertanya kami dari NTT, Pak. <laughs> uh, silakan, Pak. Ya mungkin saya hanya tindak lanjut saja Pak dari kegiatan hari ini kami sangat senang dengan kegiatan ini kami berharap bisa ada kolaborasi antara uh, kegiatan hari ini dengan uh, kami di NTT. mungkin nanti saya sudah kontak-kontak dengan Pak Diki tadi semoga bisa dalam waktu dekat ke depan kita bisa uh, kegiatan serupa mungkin uh, online tetapi uh, penyelenggaranya bisa dengan NTT. terima kasih Pak Irko Hormat-hormat terima kasih semua. Oke okay, baik terima kasih Budi Lili. Uh, baik uh, acara ini uh, dengan berakhirnya tadi pertanyaan semuanya, uh, saya rasa sih sesi sekarang uh, sudah berakhir. Jadi bisa kita kesimpulan bahwa tadi paparan dari Pak Andreas dan Mas Christopher ini sangat bermanfaat. Bagaimana kita bisa memanage drawing atau gambar kerja baik dari nanti time schedulingnya atau project drawing-nya semua. Dan yang terlebih adalah komunikasi dan koordinasi antar disiplin, baik itu dari engineering team, super MEP, atau bahkan tim owner itu, sangat penting sekali. Baik, uh, saya rasa uh, dari kami bertiga, uh, pembicara dan moderator, akan uh, saya akhiri saja acaranya ini. Terima kasih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang setia uh, mengikuti acara kami ini sampai akhir. Jangan lupa, di akhir ada door prize, dan setelah ini ada sesi untuk membimbing mendapatkan sertifikat acara ini dari Autodesk. Bagi yang belum mengisi link, mohon mengisi untuk bisa mendapatkan sertifikat juga dari IAI Jabar yang berhubung juga. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan Pak Andreas dan Mas Christopher juga dari pihak 3DS, kolaborator kita dan Teh Data untuk bisa uh, memanfaatkan uh, ilmu yang sangat bermanfaat ini uh, juga mungkin saya akan sampaikan sedikit sesi berikutnya uh, akan ada workshop sepertinya uh, ini hanya prolog saja untuk bisa memperkenalkan sistem drawing yang baik dan efisien itu seperti apa nanti kita sedang merumuskan dengan pandai saya masih protokol juga dan tiga dia bisa membuat suatu modul yang baik untuk bisa dibuka kelasnya. Baik, terima kasih uh, dari kami, uh, mewakili Jabar dan pembicara uh, moderator uh, sore ini. Uh, mohon maaf uh, apabila ada salah-salah kata. Uh, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan ke MC. Silakan MC. Uh, baik. Terima kasih dan apresi sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, yaitu Bapak Andreas dan Bapak Christopher, serta moderator kita, Bapak Eriko, atas sajian gelar wicara yang luar biasa siang ini. Selanjutnya, kita masuk ke sesi panduan untuk mendapatkan sertifikat autodesk yang akan disampaikan oleh Bapak Diki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Pak Diki. Terima kasih Bu Nadia atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Diki. Saya kenal semua Bapak Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan tadi materi yang terakhir disampaikan oleh Pak Andreas dan juga Pak Christopher bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tetap semangat Bapak Ibu ya. Karena nanti di akhir sesi ada sesi door prize. Nah ini sementara saya akan memberikan informasi. Uh, bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat, jadi uh, Bapak Ibu telah mengikuti acara ini sampai terakhir nanti bisa mendapatkan sertifikat nah sertifikatnya ini langsung dari Autodesk ya Bapak Ibu ya, jadi uh, uh, bisa didownload langsung uh, tunggu sebentar okay. nah ini saya di kolom chat saya masukkan uh, file pdf File PDF-nya ini panduan cara mendownloadnya, jadi saya akan didownload dulu. Tapi sementara juga saya jelaskan di sini melalui PowerPoint, apa, secara singkat aja, bagaimana cara mendapatkannya. Oke, jadi pertama-tama bapak ibu bisa ke browser, bisa melalui laptop atau handphone ke https. Dot, eh, titik dua double stress education slash login. Nah setelah uh, bapak ibu masuk ke browser -nya Otodesk, uh, ada dua opsi login as learning partner atau login as student. Nah di sini bapak ibu pilih yang sebelah kanan login as student or training participant. Nah di sini bapak ibu bisa langsung klik yang paling bawah create an account atau membuat akun langsung untuk uh, selanjutnya uh, seperti ini tampilannya. Nah, di bagian atas ada kotak ini uh, are you student or a qualified education uh, institution, educational institution. Ini Bapak Ibu nggak perlu dicontreng, langsung aja ngisi first name, last name jadi uh, nama depan nama belakang. Lalu masukkan email address dan kalau ada emailnya ada dua dimasukin lagi yang keduanya di kolom bawahnya secondary email address. Nah, perlu saya ingatkan di sini Bapak Ibu bahwa nama yang dituliskan di sini itu nanti adalah nama yang akan tercantum di sertifikat Bapak Ibu. Jadi pastikan tidak ada kesalahan penulisan nama. Lalu di create passwordnya, konfirmasi password, uh, select your country di sini Bapak Ibu jangan pilih uh, negaranya Indonesia. Nah untuk language-nya bahasanya, di sini kita selalu sarankan pada peserta untuk memilih bahasanya bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Jadi nanti sertifikatnya keluarnya dalam bahasa Inggris, jadi uh, lebih terlihat internasional, mending gitu, bahasa Indonesia. Lalu klik Next, nanti uh, masuk ke menu seperti ini. Nah sebelumnya saya mau mundur sedikit nih bapak ibu ya. Jadi uh, kalau misalnya bapak ibu uh, nanti klik Next di sini dibilang bahwa email bapak ibu sudah terdaftar, uh, berarti nanti bapak ibu mundur lagi. Nah di sini ketika masuk ke sign in nya ini langsung ke login aja. Masukkan uh, email yang bapak ibu yang sudah terdaftar. Biasanya uh, kebanyakan... Uh, serta itu lupa passwordnya apa. Kita masukin emailnya, mau login, dibilang passwordnya salah. Nah ini bapak ibu langsung aja klik yang forgot count or password. Jadi nanti eh, dari pihak Autodesk akan mengirimkan email ke Gmail bapak ibu atau misalnya Yahoo gitu. Nah di situ nanti eh, dari email dari Autodesk eh, bapak ibu bisa ngereset lagi passwordnya. Gitu atau kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada email lainnya yang belum terdaftar bisa create account baru menggunakan email yang berbeda. Nah, selanjutnya kita balik sini. Jadi begitu Bapak Ibu berhasil create account, berhasil login, ini menu yang pertama bakal muncul di uh, layar laptop Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu langsung klik yang di sebelah uh, kiri atas klik course. Lalu setelah itu klik search course. Nah, di sini untuk search course-nya di sini ada sudah saya tuliskan di sini course ID-nya AP70191809714550. Ini Bapak Ibu masukkan di klik di sini course ID-nya dituliskan di sini lalu di klik search. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu langsung saja klik enroll this course. Lalu ada tampilan konfirmasi seperti ini, klik yes. Nah, di sini Bapak-Ibu eh, langsung dibawa ke finish course. Nanti Bapak-Ibu langsung klik finish course saja. Dan nanti di situ ada pilihan untuk download sertifikatnya, langsung di-download. Bisa keluar sertifikatnya langsung seperti ini. Jadi Bapak-Ibu bisa langsung mendownload sertifikatnya. Begitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan, bisa menghubungi saya di file yang PDF yang sudah saya lampirkan. Di situ ada kontak nomor WA saya atau email saya juga bisa langsung kontak. Jadi kalau misalnya masih ada kendala terkait mendownload sertifikatnya, Bapak Ibu bisa langsung kontak ke saya langsung. Oke, ini ada permintaan untuk diulang cara buat sertifikatnya, mungkin dari pihak. IAI nanti di, bisa di-share ini ya uh, recordingnya bapak ibu dari pihak sekretariat IAI. Bu uh, Nedia. Uh, untuk baik. recording untuk di-recording nanti di-sharing atau gimana ya? Uh, untuk recording nanti ada. Oke. Okay. Uh, ya. yeah. <laughs> Jadi sudah ada di YouTube channelnya IAI. Oke. Okay. Jadi nanti bisa dicek, eh, jadi eh, ada di PDF-nya Pak. Eh, jadi sama aja yang PDF yang saya share ini di kolom chat itu sama dengan file PowerPoint-nya Pak. Gitu, jadi nanti bisa dicek lagi recording-nya, nanti di download aja nih file PDF-nya, jadi bisa dilihat lagi. Tapi kalau misalnya kendala juga, bapak ibu bisa kontak saya langsung via WA atau email. Nah ini perlu saya tekankan sekali lagi ke Bapak Ibu, kalau bisa disegerakan untuk mendownload sertifikatnya, karena ini ada batas waktunya ya Bapak Ibu, jadi dari Autodesk selalu membatasi waktunya, misalnya setelah event uh, dari tanggal sekarang, itu maksimal tujuh hari. Jadi kalau dari 7, setelah tujuh hari lewat, Bapak Ibu tidak akan bisa mendownload sertifikatnya lagi. Jadi ditolong dipastikan, di download. Kalau masih, misalnya ada kendala, uh, silakan menghubungi saya. Itu. Insya Allah bisa saya bantu nanti uh, Saya kira itu saja dari saya uh, Bisa saya balikan kembali ke Ibu Nadia Terima kasih sebelumnya Baik, uh, terima kasih Pak Diti uh, Dengan berakhirnya sesi Q&A dan panduan sertifikat untuk Autodesk dari acara ini E, maka berakhir pulalah agenda acara hari ini. Namun jangan sedih, apalagi langsung meninggalkan meeting room karena e, tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita ada door, door prize untuk lima peserta yang sudah hadir pada acara ini. E, para e, lima peserta tersebut berkesempatan untuk mendapatkan satu juta rupiah, di mana masing-masing berarti mendapatkan dua e, ratus ribu ya untuk satu orang. Untuk jadi nanti e, bisa langsung kontak ke Pak Diki untuk klaim hadiahnya. Dan untuk mendapatkan hadiahnya kita akan spin dari list yang sudah kita susun. E, listnya ini kita susun dari peserta yang yang masih ada, yang masih hadir di acara kali ini. Oke, boleh Bu Senta. Ya langsung kita putarkan aja spinnya untuk mengetahui siapakah peserta yang beruntung pada hari ini. Silakan bu, langsung di spin. Oh ini ngelek -like, ya? Ah oh, sudah, udah keluar <laughs> peserta yang pertama ada Imam Fauzan, boleh raise hand, Pak Imam kalau masih ada di hadir di acara ini, Pak Imam Pauzan, apakah masih hadir? Sudah tidak ada, Mbak. Sudah oh, tidak ada, ya. Dianggap kalau, hangus, ya, kalau gitu. <laughs> ya, kalau sudah tidak ada, sudah meninggalkan meeting room, kita, uh, dianggap hangus, dan kita putar lagi, ya. Bu silakan. Ibu eh, Bap Bapak Arita boleh raise hand kalau masih di sini. Ini Bapak apa Ibu ya? Bapak. bapak atau Ibu Arita? Bapak atau Ibu Arita boleh raisen kalau oh, bapak, bapak Arita bap masih iya. adakah Pak, Arita. Pak Arita. Um, Arita? Sepertinya masih eh udah udah tidak ada ya? Sudah tidak ada ya. Oke, okay. kita undi lagi boleh bu? Oke, okay. langsung aja. Selamat kepada Bapak Adityo, Adityo Purwobroto. Boleh Pak Adityo raisen, kalau masih di sini? Pak Adityo, ada tidak ya? sepertinya udah oh, enggak ada ya. Iya. Kita remove ya. Boleh. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Lanjut siapa ya? Ke Bapak I Budiarsa. Masih ada di ya? Halo, Bapak Imade Budiarsa. Ada tidak? Pak Imade? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, langsung kita remove aja. Oke, okay, next. Sudah banyak yang meninggalkan ya? Iya. Bapak ya, ya Gunawan. Ini kalau nggak ada yang mau buat saya loh. Kalau saya boleh juga, Bu. <laughs> Bagi dua aja kita. Hangus, hangus. Hangus ya, Bu. Ya, tidak Sudah ada. Sudah enggak ada ya? Sudah enggak ada, ya. Kita lanjut lagi. lanjut ke kita... Bapak Arik Iksan Pradana. Pak Arik. Halo. Oh ada. ada Dadan Bu, ini salah oh. nama mungkin Enggak itu oh. pakai nama anak saya. Oh. <laughs> Oke okay. Pak Dadan ya, gimana ya. ini? <laughs> Apakah Siapa? masih bisa? Ya saya Pak Dadan, Dadan ya. ya. Oke okay. <laughs> Bapak besok pakai namanya sendiri ya Pak. Ya ya kelupaan. <laughs> Oke, okay. uh, oke, okay, Wi bisa disimpan ya namanya Pak Dadan Mulyana ya Pak. Iya. Dadan Mulyana. Oke. Okay. Selamat Pak Dadan. Selamat. Masih ada empat Terima lagi kasih. ya. Sama-sama Pak Dadan. Terima kasih Bu. Oke, okay, selanjutnya siapa ya ke pak nusyawal ya? pak nusyawal apakah hadir masih ada hadir. oh masih ada ya ada oh umum. masih ada. ada baik pak selamat ya pak nanti bisa menghubungi pak Diki untuk uh, informasinya ya baik makasih Bu Senta sama-sama pak, pak. Oke okay, masih ada tiga lagi ya, ya. Oke okay, next Selamat <tuh> kepada Wah, ini ada nih Pak Erwin. Nah, Pak Erwin. Pak Erwin masih ada tidak ya? Halo, Pak Erwin. wah sayang banget nih ya kalau udah keluar nih. Udah, udah keluar, mbak. Wah, udah, udah keluar. Oh, udah keluar ya. <tuh> ya iya. sayang banget nih. Ya udah kita remove ya. Oke, lanjut lagi. Mm -mm. ketiga Pak, Pak Indra, Indra Nugraha Indraha. ini masih ada ya ini. Pak Indra boleh high stand kalau masih ada Pak halo Pak Indra sekali lagi kalau dipanggil hangus ya halo Pak Indra Nugraha oh, oh ada ya Halo Pak Indra. Intinya sudah. Lanjut masih apa? Ada, hangus? itu Masih ada sih, cuman belum nyaut kayaknya itu orang. Iya, oh gitu. Loh. Gimana Bu Nadia? Lanjut apa? Disimpan dulu nih Pak Indra. Eh uh, boleh lanjut aja kali ya Bu ya. Oke okay, lanjut aja ya. Oke. Okay. Kita lanjut aja. Masih ketiga ya ini berarti. Ya, oke. Okay. Ibu Wahyu Trisnasri Handayani. Ya Bu, ada Bu. Terima Wah, kasih. Ada nih, Bu. Baik, selamat ya Bu. Nanti bisa menghubungi Pak Diki ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya, okay. Makasih. Terima kasih. Okay selanjutnya yang ke ke keempat ya keempat selamat kepada Bapak selamat Iki Purbaya. Ii. Pak Iki Purbaya, apakah masih ada? Sepertinya sudah nggak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Langsung ya. <tuh> aja. Yang selanjutnya Bapak Nana Sukana. Halo Pak Nana. Halo, Pak Nana. Ya, ada. Ada. Oh, ada. Oke, Pak selamat Nana, selamat, selamat ya Pak. Nana. Pak. Nana. Hmm, terima kasih. Nah, yang terakhir nih langsung ya. Yep. Yap. Terakhir siapa nih yang kelima nih? Selamat pemenang terakhir ke Bapak Samudra Prabaswara Nugraha. Ya, oh, hadir. Masih ada. Semangat sekali nih, Pak. Tiba-tiba. Terima Sama-sama, okay. Pak. Oke, okay, selamat kepada semua pemenang. Nanti bisa menghubungi Pak Diki untuk konfirmasi penerimaan hadiah ya. Saya kembalikan ke Ibu Nadia. Silahkan Ibu. Baik. Terima kasih Bu Senta. Eh uh, sekali lagi untuk para pemenang, uh, silahkan menghubungi Pak Diki Komaraputra di 0818-327-879. Nomornya sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu semua. Uh, baik, Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan narasumber kita yang sudah memberikan waktu, ilmu, dan kesempatan kepada kami di acara Computational Design Architecture, efisiensi manajemen dokumentasi gambar kerja dengan komputasi arsitektur di siang hari ini. Uh, semoga dari acara ini bisa memberikan banyak pelajaran, wawasan, dan manfaat bagi kita semua. Uh, sebelum menutup acara, izinkan saya menyampaikan beberapa, beberapa hal terkait dengan acara kali ini. Yang pertama adalah bapak bapak dan ibu dapat mengisi daftar hadir pa, uh, pada tautan link yang sudah kami bagikan melalui kolom chat Zoom. Uh, jika link yang dibagikan error atau peserta mengalami kesulitan mengakses link tersebut, tidak perlu khawatir. Silakan linknya untuk di save terlebih dahulu. Lalu ketika sudah keluar dari Zoom ini, silakan untuk dicoba kembali menggunakan device yang sama ataupun yang berbeda. Jadi tidak perlu khawatir, kita masih punya waktu untuk mengisi daftar hadirnya. Selanjutnya, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Uh, oh. Jadi dimohon kepada para narasumber, moderator, dan seluruh peserta untuk menyalakan fitur kameranya agar dapat didokumentasikan oleh uh, panitia acara pada siang hari ini. Boleh diaktifkan dulu, Bapak Ibu sekalian, fitur kameranya, on cam. <tik> Baik, untuk slide pertama ya. Saya hitung sampai tiga, satu, dua, tiga. Baik, untuk slide berikutnya, satu, dua, tiga. Lalu untuk slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya. Eh, terakhir, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaran acara ini. Untuk acara-acara berikutnya, kami akan mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dan mencoba untuk men lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber, moderator, ketua IAI Jawa Barat, dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara Computational Design Architecture, Efisiensi Manajemen Dokumentasi Gambar Kerja dengan Komputasi Arsitektur. Mungkin sekian untuk acara pada hari ini. Akhir kata, saya Nadia Givani, selaku host di acara webinar ini, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di acara-acara IAI Jawa Barat lainnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.